Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu, Prof. Faisal, kita tunggu Prof. Faisal sebentar untuk kuliah pada hari ini. mungkin uh, Profesor sedang sholat mungkin nanti uh, kita tunggu sebentar ada usulan untuk uh, kuliah apalagi ini rencananya masih ada dua atau tiga kali pertemuan lagi kalau Profesor berkenan untuk lang function uh, mungkin nantinya akan kita uh, apa namanya kita bahas topik-topik basic seperti Uh, selain lung function juga mungkin uh, mengenai ventilator dan lainnya. Uh, sambil menunggu provisional, mungkin kalau ada sumbangan uh, saran uh, mengenai uh, topik apa yang akan disampaikan sebagai kuliah, mohon disampaikan di uh, dalam chat box dan untuk uh, kelancaran uh, mohon kira-kira kiranya untuk uh, mute uh, suara di Zoom dan untuk memberikan uh, pertanyaan uh, dengan uh, chat box Oke, ada usul yaitu uh, USG toraks dan intervensi bronkoskopi. Nah, kalau ini USG toraks dan intervensi bronkoskopi, nanti saya tanyakan dulu apakah memungkinkan untuk uh, online. Saya rasa memungkinkan untuk online. Bagaimana gambarannya dan bagaimana basic-basic atau step-step yang uh, diberikan nanti um, dari staf pengajar USG Torang akan ditanyakan. Juga untuk bronkoskopi intervensi. Sebetulnya minggu kemarin ada wabib ya. Cukup menarik di situ banyak sekali kuliah-kuliah sayangnya kelihatannya tidak terlalu banyak anggota saya Kami tahu juga pada sibuk semua karena Covid. Eh mungkin juga tidak sempat untuk melihat karena kebanyakan juga jamnya di jam jam sibuk waktu pelayanan. Apakah kiranya waktu yang diberikan pada hari Sabtu malam seperti ini lebih baik dibandingkan dengan hari lainnya? Ada saran juga mengenai resist Silahkan untuk saran ataupun usulan ataupun apapun di dalam chat box, silahkan bagi dokter-dokter sekalian. Terima kasih untuk dokter Reski yang setia menunggu webinar ini setiap hari, webinar PDPI dan juga Mbak Mega sebagai sekretaris kolegium. Tunggu sebentar mungkin Faisal sedang sholat jadi kita tunggu saja. Uh, semoga semuanya selalu sehat di lokasi uh, rumah sakit dokter sekalian. Kasusnya full, ICU full. Ya ada dokter Subagio apa kabar dokter Subagio? Assalamualaikum. Assalamualaikum, mau izin belajar lagi. Pak Faisal masih sore. ya belum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Masih di mute, Prof. Ya, halo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Masih di mute, Prof. Ya. Udah, sehat, menjali. Prof. Alhamdulillah, berhami, sehat. Ya, tadi di lantai tiga ya, Prof? Tadi ya, ada penulisan fisis yang terakhir. Grup ya. yang kedua. Alhamdulillah. Ya, terima kasih, Prof. Sama-sama. Uh, Terus yang dari uh, Aceh, maka ini... pengarah itu juga sudah diberikan. Itu pengarahan untuk Pak Awarunya. Oke. Okay, Oke. Oke, okay, gimana? Kok ada suara ya. Kok ada suara. Ya. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Pak -sama. uh, Usulan untuk topik mendatang, tapi kan masih untuk yang Lang masih dua sampai tiga pertemuan lagi, kan, ya, Prof? Ya, yeah, ya, yeah. oke. Okay. Yang ini sekarang uh, sebelum usul nah, Yang sekarang Badi ini uh, sprometri, body, body. Resis juga dimintakan untuk ya, bisa bagus, dimulai, Prof. Uh, bisa. Ya, Prof. Um, ya, uh, bisa dimulai, Prof. Bisa, bisa dimulai. Oke. Okay. Dimulai ya, Dr. Sita Ya, ya silakan. Baik, baik. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semua. Semoga semuanya sehat dan tetap semangat. Baiklah, ini uh, topik ketiga tentang faal pernafasan. Kali ini kita membicarakan pemeriksaan spirometri, pemeriksaan body plethysmografi, dan pemeriksaan SPX. Ya semua kritik tentang pemeriksaan. Mudah-mudahan uh, semua bisa mengikutinya. Adapun pemeriksaan spirometry adalah yang patut dikuasai oleh semua ahli paru. Pemeriksaan bedopsiografi juga seharusnya demikian, tapi karena alatnya tidak tersedia di semua tempat, ya minimal mengetahui uh, maksud dan tujuan serta manfaatnya. Begitu juga untuk uh, kardiopulmonari exercise testing atau uji lati kardiopulmonal. Nah, jadi seperti semua mengetahui uh, alat untuk mengukur fungsi paru dalam hal ini ventilasi adalah namanya spirometer. Ya, jadi misalnya spirometer. Jadi alat ukur ventilasi yaitu mengukur volume statik dan volume dinamik. Pada pekan yang lalu kita bahas sedikit, pada hari ini kita bicarakan secara rinci. Nah, jadi apa tujuan pemeriksaan spirometri? Tujuan pertama itu saya menilai status faal paru seorang, apakah dia normal, apakah dia ada kelainan, resistensi atau obstruksi atau kelainan campuran. Kemudian untuk menentukan klasifikasi penyakit obstruksi, apakah asma atau PPOK. Pada penyakit obstruksi kan kita tahu ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat kalau itu asma misalnya persisten gitu kalau faal paru. Tapi untuk uh, PPOK seperti kita ketahui sekarang ini kan ada dua klasifikasi. Klasifikasi untuk hasil spermetri-nya dan klasifikasi menurut hasil klinis. Klasifikasi menurut spermetri untuk PPOK gunanya untuk menentukan prognosis. Tapi untuk pengobatan kita memakai klasifikasi klinis yang berdasarkan risiko eksasubasi dan gejala yang kita kenal dengan klasifikasi ABCD. Nah, kemudian untuk menilai manfaat pengobatan, terutama untuk penyakit-penyakit obstruksi. Jadi asma atau PPOK sudah diberikan obat-obatan, dilihat apakah obstruksinya berkurang. Selanjutnya, memantau perjalanan penyakit, terutama untuk penyakit yang kronik. Asma, bagaimana pelurunya setiap tahun, begitu juga PPOK, kemudian juga penyakit-penyakit yang disebabkan oleh pajanan zat. Apakah sudah ada obstruksi, obstruksinya makin memburuk, dan sebagainya dan tak kalah pentingnya tentunya untuk menentukan prognosis makin rendah paru-parunya tentu prognosisnya akan makin buruk selanjutnya menentukan toleransi tindakan bedah ini akan kita bicarakan khusus pada pertemuan yang akan datang kemudian apa indikasi pemeriksaan atau siapa saja yang kita anjurkan untuk dilakukan pemeriksaan itu saja semua orang dengan keluhan nafas seperti diketahui saat nafas tidak hanya karena kelainan paru bisa juga oleh kelainan oleh organ yang lain di kelainan ginjal, kelainan hati, kelainan jantung, kelainan sistem pencernaan, kelainan saraf, dan juga keadaan psikis. Sebab itu, setiap yang sesak harus kita periksa paru-parunya pahal untuk menentukan apakah ini betul sesak karena kelainan di paru atau bukan. Kemudian untuk meta asma yang stabil, yaitu untuk menentukan tadi derajat asmanya, dia masih yang mana intermittent, persisten ringan, sedang, atau pesan berat. Untuk PPOK stabil juga untuk menentukan nanti prognosisnya. Kemudian evaluasi pada bentuk asma dan PPOK setiap tahunannya untuk melihat bagaimana penurunannya. Tentu saja kita berharap pada orang asma penurunannya sama dengan orang normal karena asma adalah penyakit yang possible. Tapi pada PPOK sedapat mungkin turunnya rendah. Seperti ketahui, pada orang normal, paru-paru dalam hal ini volume ekspresi paksa detik pertama itu turun sekitar 30 meter per tahun. Pada orang PPOK, penelitian kita di persahabatan 30 tahun yang lalu turunnya 52 ml per tahun, jadi hampir dua kali orang normal. Sedangkan tahun lalu, Dr. Willy melakukan penelitian persahabatan turunnya lebih banyak, 120 ml per tahun. Kenapa bisa ada dua angka yang sangat berbeda? Itu karena 30 tahun yang lalu pasien-pasien PPOK -pasien di persahabatan itu semua PPOK ada. Mulai dari ringan, sedang, berat. Tapi pada tahun yang lalu karena sudah era BPJS persahabatan adalah kemas terujukan tertinggi untuk pasien PPOK. Sehingga pasien PPOK yang datang di persahabatan adalah pasien PPOK sudah berat. Maka turunnya jauh lebih tinggi dibandingkan penelitian kita 30 tahun yang lalu. Selain itu, untuk pasien akan menjalani anestesi umum. Nanti ini seperti saya katakan akan kita bicarakan khusus pada kesempatan yang akan datang. Kemudian pemantauan atau pemeriksaan berkala pada orang yang terpajang dengan zat untuk mengetahui misalnya pada bronkitis industri, pada pneumokoniosis, pada penyakit asma kerja untuk mengetahui dan ya, begitu juga pada bisinosis. Dan tak kalah pentingnya pada rokok untuk mengetahui apakah sudah ada obstruksi atau tidak. Kemudian apa saja yang kita persiapkan untuk pemeriksaan paparan, Tentu alatnya kita persiapkan, kemudian teknisi yang akan melakukan dan tentu saja subjek yang akan diperiksa. Semua harus menjalani persiapan yang baik supaya hasilnya bisa didapatkan juga dengan baik. Untuk alat perlu dikalibrasi minimal sekali sepekan. Apa itu kalibrasi? Kalibrasi adalah untuk mengembalikan nilai itu ke nilai sebenarnya. Jadi kalau satu liter itu betul satu liter, dua liter itu betul dua liter. Karena kita bekerja dengan alat elektronik, tentu ada perubahan. Ya, sama seperti gelombang radio ya. Kalau kita taruh di suatu uh, frekuensi, satu waktu itu dia saya berganti berubah maka harus ditetapkan kembali. Begitu juga untuk alat, harus dikalibrasi. Supaya nilai itu betul-betul nilai yang sebenarnya. Satu liter betul satu liter, dua liter betul dua liter. Sebab kalau tidak dikalibrasi, maka hasil yang dapat tentu saja tidak hasil sebenarnya. Bagaimana dengan teknisi? Tentu saja teknisi itu harus terlatih. Harus mengerti tujuan pemeriksaan, sehingga dia bisa menjelaskan pada subjek yang akan diperiksa. Ketiga, dia dapat menilai hasil apakah ada atau tidak. Dengan satu kata, persiapan teknisnya adalah orang yang kompeten untuk melaksanakan pemeriksaan paru paru. Kemudian yang terakhir adalah persiapan untuk subjek. Jadi harus mengetuk pemeriksaan yang nanti diberitahu oleh teknisi, karena proses spormetri adalah pemeriksaan yang memerlukan kooperasi atau kerjasama dari subjek. Jadi kalau dia tidak mengerti, nanti hasilnya tidak maksimal. Selanjutnya, bebas rokok minimal dua jam. Kenapa demikian? Karena pada orang-orang sensitif asap rokok bisa menyebabkan terjadinya obstruksi saluran nafas. Itu hasilnya tidak menggambarkan hasil sebenarnya karena ada obstruksi yang dipacu atau dipicu oleh asap rokok. Tidak berolahraga dua jam sebelum pemeriksaan karena pada olahraga juga bisa demikian. Orang bisa menjadi sengaja letih sehingga tidak nanti nafasnya tidak maksimal atau malah juga ada orang-orang yang kita kenal dengan exercise induced bronchospasm atau bronchospasm yang diinduksi oleh latihan. Nah, kalau itu terjadi pada orang tersebut, bisa saja nanti gambarannya tidak seperti yang seharusnya karena mungkin ada obstruksi yang dipicu oleh latihan tadi. Dan tidak boleh makan terlalu kenyang. Kenapa demikian? Karena kita tahu untuk bernapas dalam diafragma turun ke bawah. Kalau atau lambungnya penuh, tentu saja diafragma akan terganggu turunnya. Sehingga mungkin nanti ada kelainan volume volume berkurang atau restriksi. Kemudian bagaimana cara kita memeriksa? Tentu saja subjeknya harus bisa berdiri atau duduk tergantung alatnya. Ada sebelum tertentu biasanya pasien bisa duduk, tapi ada juga yang harus berdiri. Ya, mana yang sampai sama saja selama posisinya tegak atau upright position bahasa Inggrisnya. Selanjutnya melakukan manuver setelah tercapai keadaan uh, siap untuk melaksanakan atau terkenal dengan istilah steady state sudah terkondisi dengan alat yang pakai. Selanjutnya waktu melakukan ekspresi ini pada manuver kapasitas vital paksa ya minimal 6 detik sesuai dengan rekomendasi dari ATS, American Thoracic Society, dan IRS, European Respiratory Society. Jadi minimal harus 6 detik bahwa dia sudah melakukan ekspresinya secara maksimal. Dan selanjutnya, perusahaan dilakukan sampai didapat tiga hasil yang dapat diterima dengan dua diantaranya harus reproduksibel. Nanti kita jelaskan apa yang maksud dengan dua dengan hasil yang dapat diterima atau acceptable bahasa Inggrisnya. Dan ketiga hasil yang dapat diterima ini harus dua diantaranya reproduksibel. Nanti juga akan kita jelaskan apa itu. Ini alat namanya peak flow atau arus puncak ekspirasi. Ini alatnya sederhana, tidak bisa mengukur volume, jadi kita hanya bisa mengetahui apakah orang itu normal atau ada kelainan. Dan juga tidak bisa membedakan antara restriksi dan obstruksi karena pada kedua-duanya nilainya turun. Tetapi alat ini bisa dipakai secara kasar atau untuk evaluasi. Misalnya kita sudah tahu orang itu asma, nanti setiap berkunjung berikutnya mungkin tidak perlu lakukan usaha supermati, tapi cukup dengan ini. Nanti kita lihat apakah dia tetap normal atau ada gangguan. kemudian setelah berapa pengobatan hasilnya bagaimana. Dan alat ini juga bisa pakai untuk menegakkan diagnosis pada penyakit paru kerja dipinjamkan selama dua pekan, kemudian diperiksa sebelum dan sudah bekerja, nanti dilihat kalau ada perbedaan antara waktu dia libur dengan waktu bekerja, kita bisa menegakkan ada obstruksi. Berarti dia tegak di proses penyakit paru kerja. Ini cara meniup penyakit ini. Nanti ditiup, biasa ditiup tiga kali, sekuat-kuatnya diambil nilai yang paling tinggi. Tentu saja yang baik kalau kita punya alat spirometri. Ini seperti pada anak. Anak yang paling mudah bisa lakukan spirometri pada pengalaman kita umur 6 tahun. Sudah mengerti. Nah ini pada dewasa. Masih ingat kita nilai prediksi untuk Indonesia penuh mobil. Nah ini penelitian lepun pada waktu penuh mobil. Dikerjakan tahun 1989. Ini adalah anak SMP. ya Karena roknya biru ini pada anak SMA karena roknya abu-abu. Ini juga waktu pemisahan mendapatkan nilai penemuan mobil tahun 1989. Nah, ini adalah gambar memperlihatkan grafik antara volume dan waktu. Volume di sumbu Y dan waktu di sumbu X. Jadi kita melihat volumenya ada sekitar 5 liter. Ini dari inspirasi maksimal ke inspirasi maksimal. Berarti ini adalah manuver kapasitas vital. Karena dilakukan dengan paksa, namanya kapasitas vital paksa. Atau bahasa Inggrisnya force vital capacity. Nah, ini gambarnya normal. Pada yang normal ini, kita lihat dalam satu detik sudah dikeluarkan sebanyak 4 liter. Dengan demikian, volume ekspresi paksa detik pertama itu 4 liter, dibandingkan terhadap kapasitas vital paksa 5 liter, maka persentasenya adalah 80 persen. Berarti tidak ada obstruksi. Karena untuk Indonesia kita pakai nilai obstruksi perbandingan antara kapas kapasitas promo ekspresi paksa detik pertama terhadap kapasitas vital paksa kurang dari 75 persen. Nah, ini garis yang kedua yang sebelah atas. Ini dia meniup satu detiknya hanya 3 liter. Maka volume ekspresi paksa detik pertama terhadap kapasitas kita paksa 3 per 5 atau 60 persen. Berarti ini ada obstruksi. Jadi Anda lihat, kalau orang ada obstruksi, maka grafiknya lebih landai. Kalau orang normal, grafiknya lebih curam. Jadi makin landai, maka dia makin obstruksi. Makin curam, maka dia makin bagus hasilnya. Ini adalah grafik volume dan waktu dengan grafik volume waktu ini kita bisa menentukan volume berapa kapasitas vitalnya dalam ini kapasitas vital paksa berapa volume ekspresi paksa detik pertamanya nah setelah kita melakukan proses spektrometri kita menentukan bagaimana hasilnya hasil ini yang tadi saya jelaskan jadi kita harus mendapatkan hasil yang dapat diterima Bagaimana kita tahu hasil yang dapat terima Untuk hasil yang dapat diterima itu, orang itu harus memulai meniupnya dengan baik. Artinya dimulai dengan meniup yang cepat. Tidak ragu-ragu, tidak meniup sedikit, baru meniup secara kencang, tapi dari awal meniup dengan cepat. Secara tiba-tiba. Kemudian, nah ini ada grafik yang lain, nanti akan saya jelaskan, namanya grafik flow volume. Dia harus mempunyai puncak. Dan punyanya hanya boleh satu selanjutnya meniup harus sampai selesai, tidak boleh berhenti atau putus di tengah. Dan mengingatkan lagi, ekspresi harus minimal 6 detik. Jadi waktu kita melakukan proses formatri, operator atau yang melaksanakan harus menghitung bahwa betul-betul dia sudah menyup sekurang-kurangnya 6 detik. Kalau kurang dari itu berarti pemeriksaannya tidak sempurna. Kalau dapat hasil seperti demikian, maka kita sebut yang dapat diterima. Jadi pada setiap pemeriksaan prometri yang benar harus ada tiga hasil yang dapat diterima atau tiga yang memenuhi syarat seperti tadi. Dan harus ada dua di antara yang tiga itu reproducible. Jadi apa artinya reproducible? Yaitu nilai antara dua pemeriksaan tidak boleh lebih dari 150 militer baik untuk nilai kapasitas paksa maupun untuk nilai volume ekspresi paksa detik pertama. Jadi bedanya tidak boleh melebihi dari 150 ml. Itu menunjukkan bahwa pemisah itu sudah reproduksibel. Nah, bagaimana pemeriksaan yang tidak baik, yang tidak memenuhi syarat, tentu saja kalau dia permulaan respirasinya ragu-ragu atau lambat, tidak secara tiba-tiba. Kemudian kalau dia batuk di antara selama ekspirasi. Dan kalau dia melakukan manuver fase apa. Jadi dia tidak menutup sampai habis. Sehingga volume udara yang dikeluarkan tidak semuanya. Sehingga kita bisa menganggap ada restriksi. Padahal mungkin tidak. Karena dia tidak sampai selesai. Nah, bagaimana bisa dapat hasil terbaik? Banyak faktornya. Antara lain ada kebocoran di corong mulutnya. Dia menaruh corong mulut terkapat sehingga ada bocor di kiri dan kanannya, sehingga tidak semua udara masuk ke dalam corong sehingga tidak terdeteksi. Kemudian kalau corong mulutnya tersumbat ya kena tembok lidah, ya, kadang dia meniup lidahnya masuk dalam cerong mulut. Atau kadang dia meniup lebih dari satu kali, ini juga tidak baik. Misalnya. Atau berarti meniup lebih, baik itu di tengah atau di akhir pemeriksaan. Nanti akan kita lihat gambar-gambarnya. Nah, jumlah pemeriksaan maksimal dalam satu hari itu adalah 8 kali. Jadi kalau orang melakukan pemeriksaan, sudah sampai 8 kali, tidak dapatkan tiga hasil yang dapat terima, maka dia harus diulang pada hari lain. Tidak boleh pada hari yang demikian. Karena dianggap 8 kali sudah cukup. Lebih dari itu dianggap melelahkan buat pasien dan hasilnya tidak lagi akurat. Maka waktu melakukan pemeriksaan harus diperhatikan yang sampai mendapatkan keadaan sudah 8 kali tapi tidak mendapatkan hasil yang mencukupi tiga hasil yang dapat terima. Jadi pada waktu melakukan satu kali, dua kali kalau salah harus subjeknya di ajari lagi, diingatkan lagi, sehingga dengan demikian pada penulisan yang berikutnya yang ketiga jangan sampai salah. Jadi tiga empat lima biarkan betul, ataupun masih ada salah, masih ada kesempatan untuk tujuh delapan dan 8. Jangan sampai satu dua tiga salah, dibiarkan saja nanti empat lima salah sehingga kita tidak mendapatkan hasil yang tidak dapat diterima pada hari yang sama. Nah hasilnya tentu saja bisa normal kalau kapasitas vital paksa atau kapasitas vitalnya lebih dari 80% nilai prediksi. Ini dianggap tidak ada restriksi. Mengingatkan kembali, kapasitas vital atau kapasitas vital paksa dipakai untuk menyatakan parameter menyatakan ada restriksi atau tidak. Yang kedua, nilai volume ekspresi paksa detik pertamanya di atas 80% nilai prediksi dan perbandingan antara VEP1 terhadap KPP lebih dari 5% untuk Indonesia. Nah, ini berarti dia normal di tidak ada resisi dan tidak ada obstruksi. Nah, ini saya akan jelaskan hmm. secara rinci bagaimana kita bisa melihat suatu pemesaran itu sudah memenuhi syarat. Ini namanya kurva follow aliran dan volume, flow volume curve. Kadang-kadang disebut -kadang juga flow volume graph. Kadang-kadang juga ada yang menyebut flow volume loop Sekitarnya, hasil namanya sama, ya, ada hal yang sama tapi berbeda penulisannya saja. Pada sumbu y adalah flow aliran, pada sumbu x adalah volume. Dia mulai minum di sini, minum dengan cepat. Apa tandanya cepat? Kaki yang sebelah kiri ini ya, hampir berimpit dengan sumbu y. Sumbu y kalau sumbu y ada di sini ya berimpit dengan sumbu y. Jadi hampir tidak ada celah antara suhu dengan kaki. Nah, kalau ada celah, berarti dia menutupnya tidak cepat, lambat. Apalagi kalau dia menutup sedikit, kemudian dia baru menutup dengan kencang. Itu tidak bisa dipakai. Jadi yang paling pertama adalah awal. Yang kedua, grafik harus ada puncak. ke atas, maksimal. Dan puncak itu harus cuma ada satu, tidak boleh dua. Kapan kita kata ke puncak? Kalau tingginya hampir sama, kalau tidak sama, tidak sebut puncak. Dan puncak ini bersifat individual. Tiap-tiap orang mungkin puncaknya berbeda bentuknya. Nah, bagaimana kita tahu itu puncak seseorang? Kita melakukan pemeriksaan secara berkali-kali, nanti akan terlihat puncak untuk orang tersebut. Ya. Karena biasanya kalau menurutnya betul dan maksimal, maka bentuk puncak itu selalu sama. Atau dia reproducible. Yang ketiga yang harus diperhatikan harus ekspresinya sampai selesai. Bagaimana kita tahu ekspresinya selesai? Maka grafik yang sebelah kanan dia akan memotong sumbu y, sumbu x secara satu garis. Itu menunjukkan bahwa dia sudah meniup dengan selesai. ya ini berarti tidak sudah selesai. Jadi kalau dia tidak selesai, maka nanti tiba-tiba ada -tiba sini dia akan turun. berarti tiupnya tidak selesai. Jadi kalau garis ini patah, ya, berarti tiupnya tidak selesai. Jadi selesai. Dan Setelah lagi sampai di ujung harus berhenti. Tidak boleh dia menutup lagi di ujung. Nah, kita lihat ya, pada gambar yang di bawah ada berapa keadaan. Ini gambar menunjukkan yang normal. Nah. Kalau ada cekungan seperti ini, itu menunjukkan ada kelainan obstruksi. Nanti ada gambar yang lebih jelas. Sebaliknya, uh, saya lupa menyebutkan ya. dari titik ini, ini adalah inspirasi maksimal mulai, kemudian ini inspirasi di sini. Maka titik ini adalah, garis ini adalah volume kapasitas vital. Karena ini dilakukan secara paksa, maka ini adalah kapasitas vital paksa. Karena ini adalah volume kapasitas vital paksa. Jadi sini kita bisa melihat. Nah, kalau orang kapasitas nafasnya tidak panjang seperti ini, berarti ada kalian restriksi seperti yang di bawah ini. Ini adalah pada klien normal. Ini pada orang yang lain ya. Jadi kita lihat volume kapasitas nafasnya ini adalah separuh yang normal. Maka ini pasti kalian restriksi. Gambar yang lain mirip dengan ini ya. Jadi restriksi biasanya mirip dengan yang normal, hanya kapasitas nafasnya lebih kecil. Sedangkan untuk obstruksi, ya kalau kita hampir sama dengan normal, cuma kita lihat ada cekungan menunjukkan ada obstruksi. Makin cekung dia makan makin obstruksi. Nanti pada gambar berikutnya akan saya jelaskan lebih lanjut. Ya, ini gambar yang normal. Nah, ya jadi seperti saya katakan tadi permulaan baik itu kalau kaki ini hampir berimpit atau berimpit dengan sumbu y pada awalnya tidak ada celah ini berarti dia dulu sudah dengan cepat awal yang baik ada puncak dan selesai ya ini ini pada keadaan normal nah pada yang sebelah kanan tidak ada puncak jadi ini tidak bisa terima dia sudah mulai dengan baik selesai dan uh, ininya volumenya cukup banyak tapi tidak ada puncak ini tidak bisa kita pakai. Kembali ini yang normal. Ini Anda lihat, kalau usahanya kurang, kurang peniupnya, jadi mulai sudah cepat, tidak ada puncak, nggak bisa dipakai. Ini lebih lagi, usahanya lebih kurang lagi. ya. Jadi volumenya sudah cukup, ya, sama, ya, tapi tidak ada puncak. Gambar ini dan ini tidak bisa pakai. Yang normal, yang bisa dipakai adalah yang paling atas. Jadi ini kita bisa agak Jadi walaupun sudah mulai dengan cepat, sudah selesai, dan volumenya cukup, ya, tapi karena usahanya kurang, ini tidak ada puncak, tidak bisa diterima. Ini gambar yang normal. Nah ini obstruksi. Ya, jadi ini yang normal. Jadi kalau ada lengkung, ini menunjukkan ada obstruksi. Makin melengkung lagi, dia ya makin obstruksi. Nah. Ini ya, gambaran asma biasa seperti ini, nanti akan saya lebih jelaskan pada gambar-gambar yang berikut. Ini yang normal, ini ada obstruksi, kena lengkung, dan volumenya tidak sama dengan normal, jadi ada restriksi. Jadi ini berarti ada campuran, ada restriksinya karena volumenya sedikit dibandingkan normal, kira-kira hanya tiga perempatnya dari yang yang normal. Kemudian ada cekungan, berarti ada obstruksi. Jadi yang ini subjek yang ini adalah restriksi dan obstruksi. Restriksi ini volumenya berkurang, obstruksi ini karena ada cekungan. Nah, ini berapa gambar flow volume curve. Ini yang normal. Ini mulai ada obstruksi sedikit, ini biasanya pada asma, ini obstruksinya lebih berat, puncaknya rendah, obstruksinya lebih berat, ini biasanya gambar pada pipi Nah ini menunjukkan ada hambatan ya, ini seperti gambar trapezium, adalah hambatan di zona bagian atas biasanya yang fit, atau tumor bisa. Oke, ini yang normal, nah, ini ada hambatan. Ini ada restriksi karena volume yang normalnya segini. Ini, ini restriksi, ini adalah obstruksi, ada melengkung. Nah, kita mulai satu persatu ya. Kita mulai bersama. Bagaimana nah, gambar ini menurut Anda? Bisa terima atau tidak? Silakan ada yang mau menjawab. Ini grafik ini bisa terima atau tidak? Ada yang mau menjawab? Halo, silakan. Halo. Grafik ini bisa diterima atau tidak? Ya, silakan. Siapa saja boleh menjawab, enggak apa, -apa. Nggak bisa, Prof. Enggak ada nggak ada nah. puncaknya. Oke, okay, tidak ada puncak betul. Satu lagi ini ya. Tidak tidak merapat ke sumbu Y. Jadi, awal tidak baik. Ini tidak bisa terima. Oke, okay. gak bisa terima. eh okay. selanjutnya bagaimana? Bisa terima gambar yang ini? Silakan. Kenapa, Kenapa, Kenapa tidak? Tidak, Bro. Kenapa tidak, 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 tidak? Akhirnya. Akhirnya. Jadi sudah mulai dengan cepat, berhenti, ada puncaknya. Tidak, ini masih bisa, ternyata, Bro. Ya. Ini karena ini individual, ya. Ada orang tidak seperti ini boleh, ya, seperti Gunung Semeru, ya, tidak puncak, tidak rata betul, betul, ada itu sedikit rata. Boleh, saya nah, ini nggak bisa, tidak bisa, ya, karena tidak di akhir dia tidak satu garis, tidak bisa ke satu jemaah. Oke, bagaimana dengan ini? Tidak, bro. tidak, Karena tidak, 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 ya, izin, tidak bisa, tidak berimpin, tidak ya. ya dia menurut sedikit, baru dia menurut lagi ya, tidak, tidak, bisa terima. Kecuali kalau sumbu Y-nya ada di sini, kalau sumbu Y ada di sini bisa ya, ya dia, dia tapi ini bisa ya. Oke, bagus. Oke, selanjutnya ini bisa terima. Tidak, Prof. Tidak, Prof. Berhenti tiba-tiba. Ya. ya, berhenti tiba-tiba ya. Jadi hmm. dia hmm. hanya 3 liter, karena dia berhenti tiba-tiba. Ya. Padahal seharusnya dia bisa berapa? Bisa sampai 5 liter. 5 liter. Jadi nanti kalau kita ambil hasilnya, seakan-akan dia restriksi alas benarnya dia normal cuma tidak selesai saja dia mundur. Oke, selanjutnya, nah ini terjadi pada orang tidak yang batuk bisa. ya. Ya, orang batuk A -a. yang seperti ini ya, kita agak sedih. Ya. Oke. Ini juga sama orang batuk. Oke, selanjutnya ini bisa terima atau tidak? Tidak, tidak ada puncaknya, Bro. Oh, satu lagi? Mulainya tidak baik ya karena tidak, tidak. sumbu sembuh ya, ini nggak bisa terima. Oke, bagaimana dengan gambar ini? Tidak diterima, Prof. Ya? Karena menutup kembali. ya. Inyup, ya, satu kali saya kembali. Yang ini bagaimana? Nggak bisa. Di mana salahnya? Terputus. Tidak apa? Di mana salahnya? bergeregi di akhir ya karena akhir. akhirnya dia setelah hampir selesai dia naik napas lagi sedikit naik lagi naik lagi jadi pada sebenarnya ya. dia hanya berapa liter nih seharusnya empat liter ya tapi karena dia naik lagi naik lagi kakak dia lebih banyak sampai lima ya jadi dia uh, ibaratnya dia mencuri ya, ya. Itu setengah liter jadi tidak betul ya jadi tidak tidak bisa terima Oke, selanjutnya ini bisa terima? Tidak, Prof. Kenapa tidak? Tidak karena apa namanya? Uh, Inspirasinya ragu-ragu. Hmm, mana, ragu mana ragu ragu Mulanya dengan, udah cepat belum? Awalnya berimpit atau tidak ini? Berimpit. Ya. Mulai dengan cepat. Ada puncak? Ada. 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 Selesai? Tidak. Selesai. Selesai selesai. Jadi ini bisa ya. Jadi mulai dengan cepat ada puncak selesai boleh. Ini bukan puncak ya, boleh ya. Ini ini variasi individual boleh. Ini mulai dengan cepat. Ada puncak kan seharusnya tiga. Mulai dengan cepat ada puncak selesai. Tidak ada yang lainnya. Ini variasi pada orang tentu harus seperti demikian. Oke lanjut. Nah ini ada tiga. Ini A yang pada atas, ini B yang di tengah, ini C yang bawah yang mana yang bisa kita terima a saja b a. saja c saja atau tiga-tiganya atau dua-dua ini yang mana? Tidak ada. Karena a. bisa terima. Ah belum. Jangan. Ya karena a paling tinggi a. puncaknya. A. Kalau a tidak ada maka kita bisa nerima b dan c. Kalau kita angkat ini puncak ya karena mirip. Ya? Oh, iya. Karena ada a berarti b dan c tidak memenuhi syarat. Jadi a kita terima. Oke. Okay? Eh okay, selanjutnya ini sama ada tiga uh, grafik. A pada atas, B tengah, C yang di bawah. Yang mana bisa diterima? Atas saja? A ah. atau tiga? A saja. A, ya. Ada pendapat yang lain? Moanya. A, Moanya prof. A, prof. A, prof. Semuanya. Semua, Prof. Karena semua mulai dengan cepat, ada puncak tiga-tiganya, dan selesai tiga-tiganya. Nah, karena sudah tiga yang dapat diterima, pertanyaan saya, mana yang reproducible? A dengan B, A dengan C, B dengan C, atau tiga tiganya b dengan c Pak. b dengan c b dengan c yang dapat yang lain jadi ya oke kita lihat ya a dan b a dan b jadi a dan b ada b dan c hmm. kita lihat a berapa liter lima 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 oh bukan ini gambarnya salah sebelum ini oke okay. a berapa yang mana yang reversible jadinya a. A dengan B, A, dengan C, B dengan C, atau tiga-tiganya? Tiga-tiganya, Prof. Tiga-tiganya, Prof. yang reproducible, yang Eh, tidak ada, Prof. Di parkir Ini nggak apa-apa lagi. apa Nggak apa Yang, A, ini 5 liter. Yang B, 4 liter. Berapa bedanya? 1000 mililiter. Yang C, 4, eh, 3 setengah. Tiga setengah. berapa bedanya block. nih? Berapa bedanya nih? 500. 500. Jadi ada yang kurang dari 150 tidak? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Jadi ini tidak ada yang walaupun tiga-tiganya dapat, tiga -tiga. dapat terima. tidak, tidak ada. yang reproduksibel. Jadi Anda harus ulang satu lagi supaya dapat yang reproduksibel, ya. Karena kan syarat reproducible bedanya kurang dari berapa? 150. 150. Jadi sih. ini sudah acceptable dapat terima tiga-tiganya tetapi tidak ada yang reproduksibel Karena bedanya lebih dari 150 ml. Jadi ini harus diulang satu kali lagi minimal untuk dapat angka yang reproduksibel. Baik, baru ini. Nah, kalau ini berarti dia ya, tiga tiganya, tiga -tiganya. terima dan tiga tiganya reproduksibel ya? karena prinsip ya. Jadi ini paling bagus. Tiga acceptable, tiga dapat terima dan tiga reproduktif. Tiga tiganya okay. Nah, ini bisa terima atau tidak? Bisa, bro. Bisa, ya, bentar, ya. Mulai cepat ada puncak selesai. Nah, ini gambar ya. apa? Ada cukup kan? Apa? apa? Obstruksi, 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 obstruksi. ya. Nah, ini gambar asma biasanya, ya. Asma. Ya. ini asma. Oke, selanjutnya ini. Bisa terima? Bisa, bro. Nah, ada ya. apa ini? Obstruksi, obstruksi, ringan. Obstruksi, ya. Obstruksi ringan ini biasanya pada orang perokok berat, ya. Orang perokok berat seperti ini. Obstruksi. Ya. Oke. Selanjutnya ini kita terima. Bisa, Prof. Bisa. 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 Karena bentuk, 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 bentuk. apa nih? Seperti Trapezium, Prof. Ya, jadi ini ada tumor yang fix di zona pas bagian atas. Ini sama ya. Ini yang lain, trapezium, tumor bagian atas. ini bisa terima? Bisa, Prof. Apa ini? <buk> normal, prof. normal, ya normal. Oke, ini bisa terima? bisa, prof. Ya, mulai dengan cepat ada puncak selesai. apa ini? obstruksi, obstruksi. obstruksi. apa kira-kira? batuk. asma ya, karena puncaknya tinggi. ya asma ya. oke, oke ini. Bisa obstruksi terima. bisa diterima bisa, bisa obstruksi berat Puntanya, obstruksi puncaknya uh, obstruksi rendah berat ya bisa jadi ya. Ini. ada PPOK PPOK sama ya ini beli berat lagi sama Prof PPOK dan ini bisa terima bisa, bisa Prof apa bisa, apa ini prof. Restriksi. Restriksi. restriksi, LED. volumenya hanya cuma dua liter ya restriksi. Iya. Yeah. Oke, okay. nah, bagus ya, anda sudah tahu ya. Nah, kalau untuk melihat cara pemeriksaan, anda bisa lihat video. Ya, ada videonya. Nanti anda bisa lihat ada tutorial Satu lagi ada tentang pemeriksaan puncak. Ah, penca... ah, penca... ah, ini ada eh, linknya. Nanti saya kirim di apa? Di WA. Nanti anda bisa. Nah, Jadi untuk prometri yang tadi sebagai simpulannya. Proses prometri berguna untuk menilai ventilasi hanya ventilasi saja ya kita punya tiga ya ventilasi-ventilasi difusi dan perfusi jadi hanya untuk mencari ventilasi saja kemudian hasil pemeriksaan spirometri ya bisa normal bisa restriksi bisa obstruksi atau campuran Obstruksi dan restriksi kemudian pemirsaan harus dilakukan dengan persiapan baik alat teknisinya, dan subjeknya yang baik selanjutnya <tuh> subjek harus meniup semaksimal mungkin sampai selesai dengan waktu minimal 6 detik. Jangan lupa 6 detik. Kemudian nanya yang, pentingnya penting, ya. Pemirsaan yang baik harus memenuhi syarat ya tiga. Mulai dengan cepat, ada satu puncak, dan meniup sampai selesai. Kemudian nah ini, ya. Jadi kalau Anda membaca hasil formatif yang pertama kali dilihat haruslah ini ya. Harus dilihat dulu kurva, volume dan flow ya. Baru melihat hasilnya. Jangan lihat hasilnya dulu Artinya bisa normal, bisa apa, tapi selama kurva ini tidak baik, seperti yang kita lihat tadi, maka hasilnya tidak bisa kita terima. Jadi lihat dulu kurvanya, ya, bahwa Anda sudah mengerti. Oke. Dan terakhir, ya, lakukan penelitian sampai dapat tiga hasil yang dapat terima, dengan dua di antaranya harus reproduktibel. Oke, itu tentang spirometri. Sekarang saya lanjut pemeriksaan yang lain. Nah, mungkin untuk sebagian yang yang mengikuti ini, ini hal yang baru ya karena kita akan bicara tentang body plastimograf. tanya jawabnya sekalian aja ya, Prof. Nanti. Boleh, ya nanti sekalian aja. Kita kita selesaikan oh. dulu ya, body plastimograf. Ya, ya. Jadi apa itu body plastimograf? Body ada pemeriksaan untuk mengukur juga volume paru, ya. Jadi dia ada dua hal yang paling penting di diukur dengan body plastimograf. Pertama, volume gas dalam torak atau kita sebut volume gas orang atau bahasanya thoracic gas volume. Yang kedua untuk mengukur tahanan jalan nafas. Nah ini kelebihannya. Kalau yang lain-lain itu um, bisa dengan spirometri biasa. Dua ini yang hanya bisa kita bisa dengan uh, modifis uh, yang tidak bisa kita bisa dengan uh, spirometri biasa atau semuanya konvensional. Nah, ini alatnya. Jadi ada box dari kaca ya, yang uh, kedap udara udah nggak usah masuk. <tuh> Jadi kemudian orang dulu di dalamnya ini alatnya. Nah di luarnya alat sama spektrometer, alat pakai komputer bisa juga memeriksa spektrometer biasa di sini. Ya. Jadi box ini hanya untuk memeriksa ingat ya tahanannya nafas dan thoracic gas volume atau volume gas dalam toraks Yang lainnya kita bisa dengan spektrometer biasa, nggak usah masuk di dalam dia bisa keluar. Di Jadi dia di dalam ini hanya untuk dua pemeriksaan saja tahanan nafas, dan volume gas di dalam toraks. Untuk yang lain, dia di luar karena ada alat spirometrinya. Jadi yang body box, yang ini yang body boxnya atau body plesimograf. Ya. Nah, sekarang seperti ini. Dia duduk, nanti ada namanya uh, takometernya, ya dia duduk, duduk masuk di sini, meniup di sini, nah, itu nanti masuk masuk ke dalam komputer. Nah, komputer ini sama dengan alat sprometri biasa. Kita bisa mengukur spirometri biasa, di sini, tidak di dalam box. Box hanya mengingatkan kali volume gas dan dan tahanan jalan nafas. Nah, jadi uji paru apa saja yang bisa dipakai pada body box? Ya bisa spirometri karena dia punya alat spirometri juga, tapi yang di luar jadi ya, sama seperti biasa. Kemudian jadi bisa untuk ke volume paru tentu saja. Nah bisa melihat kapasitas difusi kalau alatnya lengkap dengan kapasitas difusi tentu saja ya. Kemudian bisa juga, nah ini yang penting ya, volume gas dalam torak atau torak gas volume, torak gas volume, tanah jarak nafas atau airway resistant. Ya. Oke. Nah, biasa ya, bisa mengukur KPP, PB1, PB1 KPP. Nah, ini juga bisa. seperti biasa juga sebenarnya bisa, nanti, oh tadi saya lupa penjelasan nanti kita akan jelaskan ini, apa itu volume 25 ya nah, ini perlu untuk menilai uh, saluran nafas kecil. Kemudian bisa juga... Uh, force impressive flow dan peak expressive flow ini juga tadi saya lupa menjelaskan saya jelaskan waktu kita melihat gambar grafik flow volume curve di tempat yang lain oke okay. dan saya akan jelaskan. Nah, ini dia ya. Ini uh, flow volume curve yang tadi ya. Nah, ini yang harus puncak ekspresi sini. Jadi kalau kita harus puncak ekspresi sama kita mengukur titik ini saja. Jadi kalau kita pakai alat yang tadi uh, peak flow meter jadi kita berarti mengukur puncak ini. Mengukur puncak ini. ya Atau mengukur puncak ini sama. Ini Jadi dia hanya mengukur puncak ini saja. Nah, kemudian ini ada arus pada waktu volumenya 25 Ini arus pada waktu volumenya yang dikeluarkan 50 ini 50 Nah, ini yang kita sebut namanya PEF 2575. Kita lihat tingginya terhadap ini. ya pada orang normal seperti ini. Kalau ada orang obstruksi, lihat gambar sebelah kanan. Nah, Anda lihat PF-nya rendah, ya. 2575-nya segini dan ke sini. Nah, ada orang yang ada cekungan, ada obstruksi. Oleh sebab itu, PF 2575 ini, ya, ini dipakai orang untuk menentukan apakah orang ada kelainan pada saluran nafas kecil. Obstruksi yang dengan spirometri biasa belum terlihat, dengan gambaran flow volume curve ini kita bisa melihat obstruksi pada saluran nafas kecil yang dengan spirometri biasa mungkin tidak terlihat. Nah, itu kelebihannya PEF 25 dan 75. Ya. Ini pada yang normal, pada orang obstruksi gambar seperti ini ya, mencekup tentunya dia lebih rendah pada normal. Jadi kalau dia sudah kurang dari 80% yang normal, berarti sudah ada obstruksi di saluran nafas kecil. Ya. Jadi ini, ini, ini obstruksinya lebih dari lebih rendahnya ini lebih dari 50 Jadi ya, sudah besar sekali. Mungkin dengan biasa kita belum bisa lihat. Nah, ini uh, karena kita bisa memirsa, dengan body plate kita bisa memeriksa thoracic gas volume, volume udara ada di dalam torak yang pada orang normal sama dengan volume kapasitas fungsional. Dengan demikian nanti kita bisa menghitung volume residu karena dengan spirometri kita bisa menghitung kapasitas vital. Yang kapasitas vital tambah volume residu adalah kapasitas paru total atau volume cadangan volume cadangan ekspirasi tambah volume residu adalah kapasitas residu fungsional. Kapasitas residu fungsional bisa diukur dengan body Volume cadangan Ekspresi bisa ukur seperti biasa. Dengan begitu kita nanti bisa mendapatkan volume residu, yaitu mengurangi kapasitas fungsional dikurangi dengan volume cadangan ekspresi, maka nah kita akan dapatkan volume residu. Kalau volume residu dapat, kita bisa mengukur kapasitas total semuanya. Karena kapasitas total ada volume residu tambah dengan kapasitas kita. Jadi itu kelebihan body plest demograf. Berarti kita bisa mengukur semua volume paru, ya. karena volume residu bisa dihitung, yang lain juga bisa dihitung semua. Nah, itu kelebihan dari body plastimogram Kelebihan yang lain. Nah, seperti ini ya. Jadi uh, dengan uh, body plestigramografer kita bisa namanya volume gas dalam toraks. Semua udara yang dalam torak, termasuk volume residu bisa, di, bisa terhitung. Nah, volume gas torak pada keadaan fungsional sudah kapasitas hidup fungsional. Nah, kalau kita tidak dapat kapasitas fungsional. Nanti volume cadangan ekspresi bisa kita ukur dengan spirometri, nanti kita dapat volume residunya. Volume residu adalah ini adalah kapasitas residu fungsional. Nah, volume residu adalah kapasitas residu fungsional dikurang volume cadangan ekspresi, maka dapat volume residu. Nah, jadi dua hal yang penting dengan body placement, mengukur volume gas dalam torak atau torasik gas volume dan mengukur tahanan jalan nafas. Nah, kapasitas fungsional, apa definisinya? Yaitu udara yang ada dalam paru pada akhir ekspresi normal. Ini kita bisa ukur dengan spirometri biasa. Ya, kapasitas fungsional. Udara yang ada dalam paru, oh, di biasa nggak bisa, maaf, sekitar karena volume residunya nggak bisa diukur. Ya, tapi itu definisi. Nah, kalau dengan blood, blood deep, dengan body plethysmograph kita ukur namanya volume gas torak. Nah, volume gas torak ini adalah udara yang ada dalam torak pada akhir ekspirasi biasa. Jadi bersama dengan di atas. Di atas kapasitas fungsional ada jumlah udara yang ada dalam paru pada akhir ekspresi biasa. Tapi ini duku dengan uh, spirometri, bukan spirometri batas seperti tertentu yang bisa memakai uh, delusi nanti saya jelaskan. Sedangkan dengan body plethysmograph volume dalam torak juga sama pada akhir ekspirasi biasa. Nah, jadi pada orang normal KRF ini sama dengan TGV pada orang normal. Tapi pada orang tertentu tidak. Kenapa? Karena nanti ada namanya air trapping. Ya. Nanti akan saya coba jelaskan. Oke, ya. Jadi pada orang normal hasil pemeriksaan volume gas torak itu sama dengan ya KRF kapasitas fungsional pada orang normal pada orang yang lain ada kelakuan itu tidak, sama antara volume gas torak dengan kapasitas hidup fungsional. Oke, jadi ini alatnya, jadi alat ini boxnya, ini alat seperti biasa ada di luar. Bisa juga ini dilengkapi dengan alat kapasitas difusi atau membesar volume residu dengan cara dilusi, helium dilusi bisa maka ini ya alatnya rantau makin canggih alatnya bisa makan makan bisa juga untuk melakukan uji provokasi lokus bahwa bisa ini ya tapi bukan body bodinya hanya dua saja ya volume gas torak dan tahanan dan nafas yang lain-lainnya dengan spirometri yang ada di luar ya seperti biasa ini bisa lengkapi bisa macam-macam mulai dari sederhana sampai lengkap bisa. nah ini prinsipnya ya prinsipnya pakai hukum boil ya P1 P1 P2 P2 jadi kalau orang ada di dalam ruangan, ya, ini aja gambar sebelumnya tadi. Nah, oh ada yang di berikut. Jadi prinsipnya adalah mengukur volume dalam rogatorax. Nah ini, ini diberikan orang di dalam paru-paru saja, ya kalau parunya mengembang, volume bertambah, maka dengan sendirinya volume di dalam body fluid berkurang karena ini bertambah ya. tetapi karena berkurang tekanannya akan meningkat. Ini kan eh, meningkat. Sebaliknya, ini kalau volume bertambah, tekanannya akan berkurang. Anda ingat hukum okay, Boyle P1 kali P1, P2 kali P2. Jadi berdasarkan itu orang bisa nanti mengukur volume. Jadi melihat berapa perbedaan volume pada waktu dia orang ini inspirasi dalam dan inspirasi atau melakukan berkali-kali inspirasi dan inspirasi itu namanya panting ya napas seperti anjing terengah-engah nah itu itu nanti bisa uh, ya tapi pada waktu mengukur volume biasa itu caranya orang bernapas maksimal dilihat berapa perubahannya nanti dengan mungkin kita bisa menghitung berapa jumlah udara yang ada di dalam paru pada posisi kapasitas fisiofungsional akhir ekspirasi biasa dapat volumenya melihat perubahan karena alat ini, ini namanya takometer dia nanti bisa mengukur berapa volumenya dan berapa perubahan tekanan ya nah, itu prinsipnya seperti demikian jadi body body plasma box dengan volume tetap karena di kedap udara mengukur perubahan tekanan box sesuai dengan volume paru. Ya. Kemudian jika kita mengeluarkan nafas, maka volume udara dalam box tidak bisa bertambah, tapi tekanannya akan bertambah. Ya. Volume nggak bisa nambah karena dia sudah ter udara. Eh, Jadi akibatnya apa? Karena volumenya nggak bisa nambah, tekanannya nanti akan bertambah. Ya. Volumenya tetap ini kita bisa melihat nanti perubahan yang terjadi nah seperti ini prinsipnya kan jadi kalau orang ini ya, narik nafas dalam parunya mengembang karena parunya mengembang maka dadanya bertambah besar dengan demikian maka udara di dalam uh, box ini akan ketekan volumenya berkurang karena volume orangnya di dalam box bertambah sehingga dengan demikian, tekanannya akan naik di sini nah sebaliknya kalau orang mulai nafas sampai maksimal maka parunya akan mengecil dengan sendirinya udara yang ada di luar boxnya akan bertambah bertambah banyak karena tempatnya bertambah besar karena dada orang yang mengecil sehingga volumenya turun nah berdasarkan begitu nanti kita bisa mengukur berapa volume yang ada di dalam paru dengan sistem seperti hukum Boyle P1 P1 P2 P2 oke okay apa indikasi pemeriksaan untuk body sama dengan kurometrik biasa untuk mengetahui ada penyakit atau tidak ada kelainan oklusi atau kelainan restriksi evaluasi dan pemantauan uh, penyakit kan dia punya spirometri untuk evaluasi pengobatan jadi sama persis dengan spirometri ya untuk mengukur efek panjang dari zat ya dan menilai risiko prosedur pembedahan jadi sama ya karena memang dia ada spirometrinya juga kemudian nah apa arti klinisnya tadi ya untuk evaluasi ya. tanda nafas, kan dia mengukur tanda nafas untuk menentukan respon terhadap bronkulator, karena dia ada obat eh, spermetrinya, untuk menentukan respirasi bronkus kalau kita punya alatnya di, di, di taruh di sana juga ada bisa ya. Eh, apakah dengan memakai vitamin kalau nanti akan ada pelajaran khusus nanti tentang uji profil tubuh bronkus mudah-mudahan nanti saya akan memberikan. Kemudian untuk melihat laju perjalanan penyakit seperti biasa spirometri ya. Oke. Nah, jadi untuk diagnosis tentu saja kita bisa pakai ya, apakah obstruksi atau restriksi untuk mengukur paru tadi ya sudah Nah, kontraindikasi ya. ya jadi tidak bisa kalau dia mengikuti instruksi karena orang di dalam box itu harus disuruh tarik nafasnya dalam, keluaran atau dia nafasnya penting. Apa penting tadi seperti bernafas seperti anjing itu sebenarnya kita gunakan waktu kita mengukur tahanan dan nafas ya dia meniup seperti orang seperti anjing terengah-engah demikian itu untuk ukur tahanan nafas kalau dia tidak bisa melakukan demikian itu tidak bisa pakai kedua kalau pasiennya eh, tidak melakukan tidak dalam serangan jantung ya dalam satu bulan terakhir karena eh, dikhawatirkan karena dia nafas cepat terengah-engah demikian nanti bisa mengganggu ya. dan juga. kemudian pada uh, fungsi paru yang uh, suboptimal sampel nah, orang dengan atau ada nyeri nada atau perut atau ada nyeri mulut atau muka yang nanti akan uh, terkait kalau dipakai cara mulut ya mulut terjemah dari uh, mouthpiece kemudian kalau orangnya uh, inkontinensia uh, stres ya dia kalau di stres ya inkontinensia jadi dia kayak ngompol ya atau kalau dia ada demensia ya atau bingung Nah satu lagi kalau dia klastrofobia apa klastrofobia takut tempatnya sempit nah itu juga nggak boleh uh, memakai ya, alat ini ya nanti takut dia ketakutan lagi di dalam dikurung dalam box seperti itu walaupun boxnya dari kaca karena tempatnya kecil nah jadi ini sama dengan bahasa, kita masukkan data pasien, bagaimana tingginya, berat badannya, tinggi badannya, untuk pasien deformitas ya kalau bisa ada skoliosis dan skoliosis kita menganggap tingginya yaitu dari ujung jari yang satu ke ujung jari jadi seluruh merentangkan tangan dilihat berapa lebarnya atau panjangnya dari ujung jari ke ujung jari itu dianggap sebagai tinggi karena kalau orang skoliosis dan skoliosis kan dia bongkok atau dia e, tidak tinggi sebenarnya maka untuk tinggi dipakai bukan tinggi karena e, orang skoliosis tersebut atau skoliosis tapi dipakai ujung jari kanan Uh, lengan kanan, ujung jari lengan kiri waktu dia direntangkan itu dianggap sebagai tinggi. Kemudian uh, dilihat juga catatan uh, obat apa yang dipakai, pakai, obat, obat inhalasi, pakai oral atau uh, inhalasi, kemudian apa ada obat-obat uh, yang lain yang dipakai terakhir itu dicatat ya sama dengan seperti biasa ya kemudian subjeknya harus uh, ini sama ya berhenti merokok, tidak mengkonsumsi alkohol, ini kalau di luar negeri ya, Indonesia kan jarang alkohol ya. Kemudian tidak berolahraga, sama kita tidak berolahraga ketat, tidak makan terlalu kenyang, ya sama seperti Nah kemudian pengukur volume parunya, ya ini, untuk mengukur volume paru yang khusus ya, yaitu volume residu. Bisa kita pakai uh, body plethysmograph, tadi ya kita bisa mengukur kapasitas residu pulsa atau plus, uh, gas volume atau volume gas torak karena volume gas torak itu pada orang biasa atau orang normal sama dengan kapasitas fungsional. Kalau kita mendapat kapasitas fungsional nanti dikulangi dengan volume cadangan ekstraksi kita mendapatkan volume itu. Atau kalau dia punya alat yang lain yaitu yang namanya gas nitrogen atau helium dilusi. Ya, nanti akan jelas pada slide berikut. Nah, jadi dengan demografi ini kita bisa mengukur volume residu. Ya. Kalau volume residu sama. Kalau volume, yang lain-lain sama dengan spirometri biasa. ya. Yang beda aja volume residu saja. Karena volume residu bisa dapat dengan mengurangi kapasitas residu dengan volume cadangan ekspresi. Volume residu pada kapasitas fungsional pada orang normal sama dengan uh, volume gas torak atau torasik gas volume. <kuh> Jadi kelebihan eh, uh, volume yang dua di bawah yang lainnya sama dengan spirometri. Yang dua di bawah yang khusus untuk uh, modifikasi demograf, yaitu tahanan nafas dan volume gas torak atau torasik gas volume. Eh ini dia. Nah, jadi kita bisa dapat gambaran, ini gambaran normal, seperti ini. Ya. Ini orang dengan restriksi, semuanya menurun. Ya. Volume sudah menurun, kapasitas sedih menurun. Ya. Ini orang dengan obstruksi, kita lihat, uh, ada orang yang air traffic, ada udah terperangkap, ini ada orang yang obstruksi, ini semua yang besar. Ya. Selanjutnya, nah ini kondisi jadi bisa mengukur kapasitas fungsional. kapasitas fungsional dapat, ya, nah, biasa pada orang normal sama dengan volume gas nah, toraks, pun bisa mengukur tahanan dan nafas. Ya. Ini spirometri biasanya ada di luar, ini boxnya, boxnya hanya bisa untuk dua saja, yaitu pulmogas orak dan tangannya nafas. Yang lainnya bisa di luar dengan alat spirometri ini. baik. Nah, bagaimana kita mengukur kapasitas residu fungsional? Ya, nah, jadi seperti ini ya. Jadi orang duduk dengan nafas biasa pada akhir ekspirasi biasa, Nah, itu nanti baru dia melakukan manuver, tarik nafas di dalam, tarik nafas, di dalam, tarik nafas di dalam, jadi kita melihat perubahannya, dengan demikian kita bisa menghitung berapa udara yang ada di dalam paru pada akhir ekspresi biasa. Itu namanya volume gas atau pada orang normal sama dengan kapasitas residu fungsional. Nah, kemudian dengan spirometri biasa, lakukan pemeriksaan untuk melihat cadangan volume cadangan ekspirasi. Kapasitas, kapasitas residu fungsional dikurang volume cadangan ekspirasi, kita mendapatkan volume residu. Kalau volume residu dapat, maka kita bisa mendapatkan kapasitas residu dan juga kapasitas paru total karena ada komponen volume residunya. Itu dengan eh, betul -betul ya, memakai hukum Boyle P1, 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 sama P2, P2, P2 atau P1. Perkara antara volume dan tekanan selalu konstan. Prinsipnya seperti demikian. Nah, sekarang ini yang agak eh, beda ya, khas untuk eh, body fluid jadi orang memakai corong mulutnya, kemudian diminta bernafas seperti e, terengah-engah. Kita anjing, kita sebut namanya penting Nah, pada waktu penting ini kita bisa mengetahui e, berapa tahanan jangkauan nafas itu sudah dibuat demikian rupa, jadi alatnya sudah menghitung secara e, otomatis. Prinsipnya adalah seperti ini, ya. Di dengan dia melakukan penafasan penting, maka udara yang keluar masuk, keluar masuk itu berapa kecepatannya, gayanya, nah itu nanti nah, seperti keterangan seperti ini, ya. Maka nanti kita bisa menentukan berapa eh, tekanan yang ada di dalam mulut, yang itu kita sebut namanya sebagai tahanan jalan nafas. Ya. Jadi orang bernafas secara penting, ya, seperti anjing yang terengah Nah, nafas pendek dan cepat, Jadi, demikian nah ini uh, uh, gambarnya seperti ini nanti nanti kita bisa melihat bahwa uh, hasil tangan apa sebagaimana meningkat normal ya demikian ya. maka ini adalah rekomendasi untuk pemeriksaan jadi pemeriksaannya harus dikombinasi dengan spermati Jadi, kalau kita tidak melakukan proses spermati kita tidak mendapatkan ini uh, volume cairan eksplasi karena thoracic gas volume seperti saya katakan tadi pada orang nitrosi gas volume ya nih, gas volume adalah uh, udara yang ada di dalam paru pada akhir ekspirasi biasa thoracic gas volume dan gas volume ini sama dengan kapasitas residu fungsional kalau kita periksa dengan spirometri kapasitas residu fungsional ya udara yang ada ya jadi kalau kita dapat thoracic gas volume atau kapasitas residu fungsional dikurangi dengan volume cadangan ekspirasi, maka kita dapat residual volume. Kalau residual volume nya dapat, tentu dapat kapasitas residual Dapat kapasitas paru total. Ini semuanya kapasitas paru total. Jadi prinsip demikian. Jadi keuntungan body plethysmograph hanya bisa menesa namanya thoracic gas volume. Thoracic gas volume adalah udara yang ada di paru pada akhir ekspirasi biasa sama dengan kapasitas untuk orang normal. Orang dengan ada air prepping itu akan berbeda. Nah, ini cara nah, metode untuk mengukur volume residu atau kapasitas fungsional dengan alat yang disebut namanya dilusi helium. Jadi prinsip begini. Ini tabung berisi helium. Ya. Helium gas sama dengan nitrogen, tidak menjalani difusi. Jadi kalau dia masuk ke paru, dia hanya ada di dalam sampai asol, nggak masuk ke dalam pembuluh darah. Ini pada waktu sebelum pemeriksaan paru orangnya kosong, tidak ada heliumnya kemudian ini dihubungkan, maka helium akan mengalir sampai nanti masuk ke dalam paru. Nah, dia melakukan bernafas bolak-balik ya, bolak-balik. Apa tujuannya? Supaya kadar heliumnya ada dalam tabung sama dengan kadar heliumnya ada dalam paru. Nah, jadi gambar seperti ini. Pada waktu mula kadar heliumnya masuk itu besar tinggi ya karena di parunya belum ada helium. Jadi tinggi. Nah, pada yang kedua, Kadar heliumnya masuk gak tinggi lagi karena di dalam paru sudah ada helium, di berkurang. Makin lama makin berkurang karena parunya makin banyak heliumnya. Makin lama paru tidak kosong, masuk helium dikit, keluar lagi, masuk lagi. Jadi yang masuk berikutnya tidak sama. Sampai suatu waktu garis ini tidak lagi naik turun berarti sudah sama kadar helium yang ditabung dengan kadar helium yang ada di paru. Jadi anda lihat ya. Ini pada waktu awal yang paru masih kosong belum ada helium, masa heliumnya masuknya segini. Kemudian pada waktu berikutnya akan paru sudah ada helium berkurang oh, itu heliumnya heliumnya dan berkurang lagi berkurang sampai suatu waktu dia sudah rata. Nah, ini menunjukkan sudah terjadi namanya ekuilibrium. Kadar heliumnya ada dalam paru sudah sama dengan di dalam tabung. Maka kita bisa menghitung berapa jumlah udara yang ada dalam paru pada saat dimulai pemeriksaan. Nah, orang biasa memeriksa pada waktu dia VRC atau kapasitas fungsional pada akhir ekspirasi biasa. Jadi waktu di ekspresi biasa, tombol ini kita buka sehingga udara mengalir yang mengandung mengalir Jadi ini kita mengukur ya pada posisi kapasitas residu fungsional. Nah, nanti yang dapat kapasitas fungsional. Ini, ini gambarnya lagi ya. Ini pada waktu awal ini paru, ini helmnya di sini masih belum dibuka. Nah, kemudian orang pada posisi kapasitas fungsional ini dibuka. Kemudian orang menafas sehingga sama. Jadi Anda lihat Tadi ini putih, ini abu-abunya lebih abu-abu, ini lebih muda karena sudah sama, ini namanya equilibrium. Kapan di equilibrium? Mengingatkan kembali kalau gambarnya ini sudah seperti ini, ya, sudah rata, tidak ada lagi naik turun naik turun berarti helium yang ada dalam tabung sudah sama dengan helium yang ada di dalam paru seperti ini. Nah, VT adalah volume tabung. Kita tahu volume tabung. Misalkan volume tabung 2 liter. Kemudian C1 konsentrasi helium yang dapat tabung, misalkan 3 persen. Ya, nih, kita bisa lihat karena ada helimeternya. Nah, kemudian pada kanan sini kita bisa konsentrasi helium juga karena ada helimeter ini bisa tahu berapa. Maka konsentrasi kedua, misalkan 1 persen. Nah, dengan demikian orangnya tadi kan mulai bernapas pada FRC kan, kapasitas fungsional, ya, kapasitas fungsional. Maka persamaannya V1 kali C1, V1 kali 1 volume tabung kali konsentrasi helium di dalam tabung, sama dengan V2, V2-nya sekarang volume tabung tambah volume paru, volume parunya F2, dan konsentrasi helium di dalam tabung. Ya. pada yang V1, volume tabungnya berapa? 2 liter. 2 liter. Ya. Berapa konsentrasi heliumnya? 3 persen. 3 persen. dua 2 ke 3 pada kadar ini volume yang kedua berapa? Volume kedua adalah volume tabung tambah volume paru. Parunya pada kadar apa? Pada kadar kapasitas fungsional. Maka keduanya adalah volume tabung tambah FHC. Volume tabungnya tahu kita 2 liter, FHC-nya enggak tahu. C2-nya konsentrasi kedua kita tahu, ini 1%. Jadi persamaan seperti ini. Jadi 2 kali 3 2 ini volume tabung yang pertama, 3 ada 3% konsentrasi tabung yang pertama. Kemudian ini adalah volume yang kedua, volume kedua atau volume tabung tambah FHC tabung ada dua, evasi ini kapasitas fungsional yaitu pada waktu orang itu mulai melakukan menghisap udara. Dia menghisap pada akhir ekspresi biasa di kapasitas fungsional. Kali satu, satu konsentrasi helium yang akhir. Dengan demikian kita dapat kapasitas fungsionalnya 4 liter. Nanti tinggal dicari volume cara ekspresinya. Kalau volume cara ekspresinya 1 liter, maka volume residunya 3 liter. Seperti itu hitung hitungnya ya. Ngerti? Mudah-mudahan mengerti semua. Oke. Jadi sebagai kesimpulan, Body plastimograf dan alat untuk mengukur volume gas thorax dan tahanannya nafas, ya. dengan memakai hukum Boyle. Ya. Itu gunanya. Yang lain-lainnya itu bisa diukur dengan seperti yang ada di luarnya. Eh, biasanya bisa jadi satu, tapi bukan bisa berdua. volume, volume untuk dua ini saja. Terasik gas volume atau volume gas thorax dan tahanan jalan nafas. Oke, kita lanjutkan yang terakhir ya topik terakhir itu kardiopulmonari exercise testing atau CPX nah ya apa itu CPX jadi kardiopulmonari exercise testing adalah uji latih kardiopulmonar ya, suatu metode efektif untuk mengevaluasi fungsi jantung maupun fungsi paru namanya kardiopulmonar di fungsi jantung dan fungsi paru dua-dua ya Fungsi jantung dievaluasi dengan tentang kapasitas aerobik dan fungsi respirasi diukur dengan volume aliran dinamik dan pengukuran faktual tentang selama uji latih ya dilakukan nanti kita akan jelaskan. Nah, ini dia ya, uji latih seperti ini yang ideal itu lakukan selama 8 sampai 12 menit itu yang dengan ram ya pakai Ini ada. Jadi nanti diberikan beban kerjanya dengan nah tergantung kita memakai apa jadi slope-nya dinaikkan jadi kecepatannya kalau kita pakai jentera kecepatan tidak sama dinaikkan kecepatannya kemudian diberikan juga uh, artinya dinaikkan dari sana kita berjalan mendaki supaya beban kerja meningkat atau kalau kita pakai ergo cycle sepeda statis itu juga diberikan beban sehingga kita seperti mengayuh yang naik naik naik, naik apa naik lereng dengan demikian Uh, seperti ini, seperti mungkin dinaikkan terus untuk melihat nanti kapasitas uh, aerobiknya. Nah, jadi apa perbedaan kelebihan antara uh, jentera atau treadmill dengan sepeda statis atau ergo cycle, ergometer ya. Jadi uh, pada yang uh, jentera ini biasanya VO2 max lebih tinggi Kenapa saya demikian? Karena kalau di jentera kita bisa meningkat kecepatan semuanya kita juga lereknya atau ke kemiringannya bisa. Sedangkan apa? Karena orang harus jalan terus di sana kan, mau nggak mau dia harus jalan. Kalau disuruh lari dia harus lari. pokoknya bisa semaksimalnya. Tapi kalau pakai ergometer meter itu kan tergantung niatnya. Kalau dia nggak mau mengayuh lagi udah capek kakinya nggak nggak ya nggak bisa nggak bisa dipaksa. Beda dengan Jentera, kalau oh, Jentera dia terpaksa lari, kalau oh, nggak dia jatuh. Nah maka biasanya pada Jentera ini, ketumbangnya bisa dapat lebih tinggi karena orang dipaksa. Kalau di ekosistem itu nggak bisa dipaksa, kalau udah udah lemas kakinya, ya dia ngayunya, semaunya saja nggak bisa kita paksa lebih cepat lebih cepat. Beda dengan Jentera. Ya. Kemudian kesamaannya yaitu eh, maksimum eh, denyut nadinya atau maksimum voltismenya bisa capai jadi bersama kedua bisa karena kan uh, denyut nadi itu ada maksimalnya jadi bisa capai duduknya pada baik pada jentera atau termil maupun dengan ergo cycle atau sepeda statis kemudian latihan yang lazim ya yang lazim ini, pada yang sepeda ini kan nggak semua orang bersepeda ya tapi kalau yang jentera ini lebih biasa karena orang biasa lari bisa jalan kan mulai dengan jalan kemudian lari itu hal yang lazim pakai orang kalau sepeda kan nggak semua orang bisa bersepeda tak sebarang melakukan. Jadi biasanya lebih lebih apa namanya lebih fisiologis yang pakai jentera. Kemudian hal yang lain kalau dengan tambahan kerja eksternal kerja di luar yang biasa lebih banyak pada eksternal karena pada ergonomika kan kita juga bukan hanya kaki kan tapi tangan juga bergerak kadang-kadang ya seperti demikian ya kalau jentera seperti biasa makanya lebih lebih banyak pada ego Kemudian bebas dari artefak, nah bebas artefak yang artinya elko lebih lebih bebas dari artefak dibandingkan dengan jentera. Kemudian yang lain kemudahan, kemudahan nah, tentu saja lebih mengambil gas darah lebih mudah kalau saya katakan ini kan nggak bergerak. Kalau jentral ini orang berlari, jadi agak susah mengambil gas darahnya. Kalau orang lagi berlari, lagi jalan kan kalau, kalau dia berhenti dia jatuh, jadi untuk mengambil gas darahnya agak lebih susah. Oh, ini lebih mudah karena orang cuma duduk kaki maka nah, jam bergerak juga seharusnya kita memang juga seakan tangan dari eh, apa dari siku atau eh, dari arteriku, arteri 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 kubiti ya mengambil uh, darah kemudian aman aman saja ego saya nggak mungkin orang jatuh ego saya kalau dia, ber, dia malas dia berhenti kalau dengan jendera orang bisa jatuh ya yang lain eh, Tergantung bisa posisi terentang. Jadi saya orang bisa sembari tiduran bisa di, di, cara mengayunnya aja sepedanya terus bagaimana. sepeda terus berdiri jadi bisa sembari terentang. Kalau di Jenderal nggak bisa terentang ya mana bisa tidur ter, ter itu dia ya karena uh, banyak benda terus. Kemudian uh, apalagi uh, kurang vertikal. Nah tentu saya uh, yang bisa vertikal yang bisa dimanipulasi ya nggak agak mahal ya ego cycle jentera biasanya lebih mahal kemudian dari bawah bawah ego bisa dilipat di bawah jadi ini berapa kelebihan ego berapa kelebihan jentera jentera kelebihan tadi uh, filter bisa sampai lebih maksimal kemudian orangnya uh, apa eh, uh, lebih alam alamnya lebih fisiologis ya karena di biasa berlari itu saja yang lebih yang lainnya lebih banyak lebihnya pada ergo cycle, aman dan sebagainya oke okay. eh uh, Nah, sekarang memilih beban kerjanya, ada berbagai cara untuk memilih beban kerjanya. Ini ada contohnya, berapa prediksi yang diinginkan, kemudian uh, lanjut. Jadi uh, ada ada bagi cara ini, uh, anda lihat ya. Kalau kita memberikan beban 5 watt, itu biasanya uh, pada orang dengan gangguan uh, berat. Jadi dengan lima orang itu gangguan berat, udah udah nggak bisa lebih dari itu dia ya. jadi eh, berjalannya dia udah nafasnya udah pendek ya. nah kalau kalau gangguannya eh, sedang itu bisa pakai sampai 10 watt per menit kemudian eh, jadi menjalannya eh, sedang ya pada gangguan sedang sedang gangguan yang lebih ringan itu bisa sampai 15 watt ya jadi kalau dia bisa sampai 15 biasanya orang yang eh, atau orang yang lebih tua ya pada pasien lebih tua ini lebih, lebih tinggi lagi ya seperti 20 watt itu bisa pada pasien yang lebih muda ya walau penyakitnya sama misalnya sama eh, plekak satu umur 60 tahun satu umur 40 tahun ya jadi yang 40 tahun mungkin bisa dengan 20 watt yang yang umur 60 tahun 15 watt aja dia sudah eh, sama hasil dapatkannya lahan lain kemudian untuk pasien yang lebih muda lagi ya yang bisa yang sudah olahraga teratur ya kan bisa juga orang orang asma olahraga teratur orang eh, uh, orang dengan petioka, olahraga teratur masih jadi bisa lebih tinggi lagi kemudian nah pada atlet atlet ya pada atlet, -atlet dia bisa sampai uh, 30 watt dan lebih tinggi lagi itu orang yang betul betul yang atlet yang sudah berprestasi oh dia bisa dengan beban yang jauh lebih tinggi ya eh, uh, kan, jadi kita bisa melihat nanti bebannya tergantung apa penyakitnya bagaimana umurnya bagaimana kira kita bisa mulai seperti ini. Nah kemudian ada lagi cara yang lain diestimasi -di dulu berapa eh, utmax-nya berapa ya dan ini ada ini ada contohnya di bawah ini ya. ada umur sekian dilihat nanti kita bisa memberikan bebannya berapa. Oke kita lanjutkan. Nah, kemudian. Kita bisa memberikan uji stres jantung dan uji stres kardiopulmoner. Apa perbedaannya? Kalau uji stres jantung, jadi menggunakan uh, jentera atau treadmill dengan sebuah protokol yang sudah baku, ya, kemudian uh, ditingkatkan dengan beban yang sangat tidak uh, uh, seragam, ya, sehingga nanti uh, terjadi uh, hasil yang bisa dapatkan. ya nanti kita akan jelaskan apa itu ambang threshold atau ambang anaerobik, kemudian juga apa itu slope, ya. udah ada lagi stres jantung, uh, respirasi, ya. uh, itu juga bisa kita lihat nanti akan saya jelaskan di gambar akan lebih jelas ya nanti, uh, oke, okay. nah, jadi yang perlu kita harus tahu uh, pada kado pemula ini kita juga bisa melihat fungsi metabolik ya, mengukur ya. Jadi apa saja parameternya? Pertama ventilasi menit. Masih ingat ventilasi menit jumlah udara bisa dikeluarkan pada saat uh, ekspirasi biasa. Itu perkalian tahu volume dengan frekuensi nafas. Ini lambangnya VE ventilasi menit. Kemudian ada konsumsi oksigen. Apa itu konsumsi Jumlah udara yang dikonsumsi di pada waktu kita melakukan latihan. Satu menit, berapa jumlah oksigen oksigennya? kemudian lagi produksi karbon dioksida, yaitu udara CO2 yang dikeluarkan selama pernapasan satu menit, berapa banyak CO2 yang dikeluarkan. Nah, tentu saja orang yang melakukan metabolik proses metabolisme yang lebih tinggi, CO2-nya akan banyak dikeluarkan, begitu juga. Makin tinggi metabolisnya, konsumsi oksigen dipakai juga makin tinggi. Ventilasi menit juga begitu. Orang akan melakukan kerja berat atau melakukan exercise, latihan, maka ventilasi menit juga akan lebih banyak. Karena ventilasi menit adalah perkalian, fungsi nafas, dan volume orang kalau melakukan latihan maka dia nafasnya akan lebih cepat dan juga lebih dalam maka fungsi sebenarnya akan lebih meningkat. Kemudian nanti ada nanti rasio perubahan respirasi yaitu respirasi exchange rasio. Ya, atau RQ dan FH. semuanya menentukan nah, apa itu puncak atau VO2 max yaitu pencapaian ambil oksigen tertinggi pada suatu latihan atau maksimal. Ya, jadi orang diberikan beban, nanti dia nafas cepat dalam sampai maksimal. Setelah itu dia nggak bisa lagi. Kenapa nggak bisa lagi? Karena prediksi nafas kita terbatas. Nggak mungkin kita bisa bernafas sampai 100 kali per menit, nggak mungkin. Ya, karena butuh waktu. Ya, ada waktu antara inspirasi inspirasi, nggak mungkin cepat. Itu kan satu menit ada batasnya. Ya, ada. Nah, kemudian juga volume tidak juga nggak mungkin bisa lebih. Maksimal volume tidak adalah nafas vital, nggak bisa lebih dari itu. Jika dengan demikian, walaupun orang diberikan beban yang berat, yang besar, makin makin bertambah berat, punya terbatas, terbatas, konsentrasi terbatas, ada batasnya, volume tinjanya terbatas. Nah sudah itu, dia untuk energinya tidak lagi pakai oksigen, tapi pakai anaerobik, ya metabolisme aerobik. Nah maka ambil oksigen tertinggi kita sebut namanya VO2 max, ya puncak. Sudah itu dia akan ada uh, proses anaerobik. Jadi bagaimana filter masalah tergantung berapa terjadinya oksigen, bagaimana transfer oksigennya, nama ini berapa, bagaimana sirkulasi darahnya, ada gangguan atau tidak, kemudian bagaimana pengguna oksigen di jaringan baik atau tidak, ya. Dan itu ada nanti menentukan apakah eh, apa orang -apa fitness atau ada gangguan. Nah ini ya, jadi dengan melakukan suatu exercise jadi nanti nanti kebutuhan oksigen meningkat terus-terus -meningkat sampai suatu waktu dia nggak bisa lagi naik, dan dia nanti mendatar ya. Nah itu kita sebut namanya ambang uh, anaerobik atau anaerobik threshold atau AT. Jadi akan dia terjelas pada uh, ini orang. Ini alatnya ya, ada puluhan ekseersis. orang sudah mengayuh seperti ini. Nah mengayuh. Nah, ini ini pakai yang pakai sepeda ya. Dan ini disuruh diberikan beban, sekarang mengayuh, mengayuh, lagi. Mengayu, nanti kita lihat sampai dia jadi maksimal. Atau orang pakai jentera. Jadi nanti klasifikasi puncaknya ya, pada orang yang atlet yang elit itu bisa sampai 80 ya, sampai segini ya. Atau pada orang kondisi yang baik itu sekitar antara 40 sampai 60. Pada orang yang fit biasa antara 20 dan di bawah itu terganggu nggak fit ya, nggak fit atau orang yang sangat kurang ya tidak nah sekarang apa itu ambang aerobik atau anaerobik threshold ambang anaerobik ya bukan aerobik ambang anaerobik itu tingkat latihan di atas produksi energi aerobik tertinggi ya dengan anaerobik jadi dia sudah memakai asam laktat yang produksi selama ya metabolisme anaerobik kenapa asam laktat, karena tadi dia tidak pakai oksigen lagi, tapi dia membakar, mendapatkan energi dari pembakaran asam laktat. Oke, okay. Nah, ini tadi saya jelaskan. ya. Jadi orang, kalau disuruhkan latihan, ini pengambilan oksigennya, akhirnya maksimal, di sini sudah terjadi namanya anaerobik. ya. Jadi dia sekarang memakai, jadi nanti PSO-nya meningkat, karena memakai asam laktat. Di sini, ya. Nah, ini namanya ambang anaerobik. ini namanya titik ini, vo to max, maksimal sini. Habis ini nggak bisa lagi maksimal, udah tinggi. Ya. Okay. Oke. Okay. Nah, ini respon pada uh, ambang uh, anaerobik atau aerobik okay. Ya. Kemudian, ya. Yeah. Nah, jadi ini keduanya dua maksimal di sini, ini udah pakai, pakai aerobik. Okay. Ini fibrilasi semenit. Fibrilasi semenitnya sudah tidak bisa ada batasnya. Nah, jadi nanti kita bisa juga melihat rasio pertukar respirasi antara berapa VCO yang dihasilkan dengan berapa po 2 yang dipakai. Ya, ada namanya eh, perbandingan respirasi ya. Nah, kemudian juga pada saat istirahat ya metabolisme sel itu uh, lemaknya RQ-nya 7 untuk uh, karbohidratnya 10 nanti kan uh, ini gunanya karena waktu pada waktu anaerobik nanti uh, dia akan dipakai ya, ini tadi, ya. So, balik Pak Nah ini aerobik ya tadi ya ini pada orang pasien jantung ya. ya pada pasien jantung gambar seperti ini. Jadi dia lebih cepat. Jadi ambil oksigennya ini dia mulai gini, ya. Ini pada orang yang normal ya. Nah, ini ya, ada orang normal seperti begini gambarnya. Jadi orang jantung, tanda kelainan jantung, kan kita tahu ada kelainan jantung dia mumpah jantungnya enggak kuat, jadi dia uh, lebih lebih rendah VO2 uh, dibandingkan pada orang yang normal. Ini prediksi Nah, ini pada orang normal, ya orang jantung ini orang yang normal, ya, gambarnya yang normal. Ini pada orang ini nadinya ya, pada orang normal ini bisa lebih tinggi. Ini pada orang yang mulai jantung, ya, sampai batas tertentu, Jadi kita bisa jadi ini respon normal ini pada orang yang normal sebenarnya ini, ya. ini, ini sudah sebenarnya naik 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 kemudian tiba-tiba ini yang namanya anaerobik ya uh, ambang anaerobik di sini ke atas sudah mulai dipakai anaerobik metabolik anaerobik. Nah ini nanti kita bisa bedakan pasien jantung dengan pasien uh, yang bukan jantung. Jadi seperti tadi lihat ya, Ya, ini nadinya lebih 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 tinggi kemudian uh, ini pada orang normal ya uh, jadi tidak tidak setinggi orang ini nah ini pada orang yang lebih lebih terlatih seperti ini lebih 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 nadinya lebih rendah ya Mungkin ini ambang uh, aerobiknya sama seperti demikian kemudian ini ada pasien paru, nah, pasien paru, sama nah, ini normal, ini heart rate-nya, jadi nanti seperti katakan tadi nanti kita bisa bedakan nih pasien jantung atau pasien paru. Nah ini penggunaan amang eh, anaerobic untuk membedakan ya ini pada pasien yang jantung nah, seperti ini, ini anaerobicnya di sini, ini adalah pada pasien eh, ini pada orang yang tidak terlatih ya. hati pada masa jantung selalu lebih cepat ya, co 2 ya. meningkat. Nah, w 2 nya juga ambang-ambang anaerobiknya sudah terjadi di sini lebih cepat dibandingkan orang yang. Nah, jadi ini uh, oksigenadi ya pulse oximetry ya. Ini pada orang ini kita ya ini, ini orang jantung, ini pada orang yang normal, ini pada atlet ya, kalau atlet ya denyut jantungnya nggak nggak tinggi walaupun udah lari, -lari dia nggak kalau kita udah denyut jantung kita nggak terapi ya dengan, dengan naik dengan naik dengan cepat tapi orang jantung lebih cepat lagi naik like, dibandingkan ini orang normal yang jantung ini orang yang atlet ya, biasa kemudian juga respon tekanan darah ya tekanan darahnya naik nah jadi ada ada apa ada responnya pada orang normal, diastolnya bisa naik sampai lebih dari 140, diastolnya bisa sampai, tapi harus pada ada normal ya, diastol di bawah diastol Nah dengan latihan maksimal diastol bisa sampai 200, diastol nah, bisa sampai 150. Ya, demikian. Oke. Okay. Nah, berarti harus dihentikan bila terdapat sistolik atas 250 atau diastolik atas 120. Jadi kalau sistoliknya mencapai 250 atau diastolik 120, harus dihentikan. Karena takut nanti terjadi serangan jantung. Membahayakan buat jantung. kemudian kita bisa melihat saturasi oksigen, mengetahui efektivitas pertukaran gas tentu saja, melihat saturasinya. Kemudian kalau nilainya rendah, ya menunjukkan sirkulasi pembunuhnya yang, yang ada gangguan, ya, ada mubazir. Kemudian ini normal, ada muka laut sekitar di atas 50 persen saturasi oksigen saja ya. Kemudian jadi desolasi 4 persen selama latihan. Ya umumnya bapak. Nah ini menunjukkan nah, ada AADO2. Nanti untuk lebih jelas kita bicara tentang AADO2 ya. Ini pada orang normal seperti ini ya. Gambarnya pada ada orang gangguan obstruksi Nah, ini pada orang nggak restriksi. Jadi ini. Ini beberapa respon latihan yang abnormal ya, baik pada penyakit jantung dan penyakit respirasi. Jadi kita lihat sini ya, puncaknya ya pada yang punya jantung menurun, pada orang penyakit paru juga menurun, ya. Puncaknya kan karena, karena uh, sudah tidak tidak sebaik orang yang normal, lebih rendah dari orang normal. Kemudian ambang anaerobiknya pada penyakit jantung lebih rendah, pada penyakit paru bisa normal atau lebih rendah. Kemudian cadangan nafasnya, ya, pada orang penyakit jantung cadangan nafasnya biasanya bisa normal, orang penyakit paru sudah menurun karena mengganggu di paru, kan. Kemudian cadangan jantungnya pada orang jantung menurun pada orang yang paru juga menurun karena kan eh, kalau kita membutuhkan oksigen lebih banyak melakukan eh, olahraga atau beban kan jantung juga berdenyut lebih cepat nah, karena jantungnya ada kelainan ya menurun ya karena eh, kalau dalam penyakit jantung juga ya tetap akan turun Dan nadinya nadinya juga oh, nah ini bedanya ya pada orang jantung akan menurun pada orang paru malah jadi meningkat ya. kemudian EKG EKG-nya bisa abnormal, karena pada jantung, kenapa pada orang yang banyak jantung bisa di normal. Yang lainnya, CO2 ya, nya abnormal, normal. Ya, ini hal-hal yang bisa kita membedakan respon latihan yang uh, untuk membedakan nanti keren jantung atau keren paru. Nah ini latihan itu juga bisa pakai untuk rehabilitasi ya. Uh, seperti PPOK kan juga diberikan latihan untuk sebagai rehabilitasi untuk meningkatkan kemampuan respirasinya. Nah, jadi nanti ada bagaimana untuk lari berapa porsinya, untuk tenis berapa porsinya, untuk tikung, um, apa ya? Dan untuk latihan beban ini di gym ya, untuk orang angkat besi dan lainnya. Ya. Jadi resep latihannya dilihat. Uh, aerobiknya, ke uh, kemudian aktivitas selanjutnya, frekuensinya, dianjurkan 3 kali maka 3 sampai 5 hari dalam sepekan, rasnya sampai 20 sampai puluh menit. Kemudian intensitasnya mencapai target denyut jantung. Masih ingat? Itu uh, 80% dari denyut jantung maksimal. Itu itu maksimalnya. 80% dari denyut jantung maksimal. Denyut jantung maksimal tahunnya di mana? 210 dikurang umur. 80%. Oke. Okay itu akan beban eh kembali nah ini interpretasi hasil latihan ya apakah latihannya maksimal atau subaksimal ya nanti dilihat apa saja pengaruhinya jadi kita melihat pengaruhinya adalah kadar hasil tiga atau laktatnya kemudian ya turun nggak lebih dari 4 e mac kemudian nilai Hasil, hasil tiga karbonatnya yang dapat dari analisis gas darah kan ya berarti kemudian ada juga kadar bikarbonatnya demikian ini untuk menentukan apakah latihan yang kita berikan sudah sub maksimal atau sudah maksimal kemudian kapasitas kerja seorang apakah orang itu normal atau tidak. Jadi kita lihat VO2 max-nya adalah antara 80 sampai 100 persen dari prediksi VO2 max. Kalau dia ya 80 sampai 100 persen berarti dia normal. Kalau berkurang, ya itu biasa dia uh, kurang dari 85 persen. Nah, jadi masih kerja normal. Kita lihat sini. Ini berbagai keadaan ya. Jadi sebagai kesimpulan ya. <kuh> Ujirati, satu cara untuk melihat apakah efektif fungsi jantung dan fungsi paru yang melihat efektifnya. Bisa juga dipakai untuk, kita bisa menggunakan jentera, terma, atau beda statis. Kemudian dapat untuk membedakan pasien nor orang normal, orang penyakit jantung, atau penyakit paru. Ya. Kemudian digunakan untuk evaluasi status kesehatan orang ya dengan memakai P2 Max dan uh, ya, untuk latihan. Oke, okay. uh, itu yang bisa saya sampaikan malam ini. Sekarang terbuka waktunya untuk tanya jawab. Silakan Dokter Sita. Ya, terima kasih Prof. Nggak kerasa waktunya udah jam 9. Asasih? Tapi nggak. Iya. Tapi nggak ngebosenin. Prof, okay. ini ya. ada banyak pertanyaan. Tapi ya. se apa? Sebagian besar sudah diterjawab, seperti waktu uh, sambil memberikan kuliah tadi. Oh gitu ya. Ini ya. ini memang ada beberapa usulan, Prof. Ya, uh, baik. Yang baca paru kerja atau ilo. Nanti kita ini kan oh, okay. uh, satu Dokter Wahyu Subekti, bagaimana ya. cara melakukan konversi flow aliran napas yang didapat dari alat APE portable dengan nilai APE yang didapat dari spirometri? Oh oke. Okay. Uh, ya yeah. itu memang kadang-kadang tidak sama ya. Jadi Anda harus di uh, nggak bisa dikonversi ya. Jadi Anda dilihatnya tergantung memakai yang mana. Kalau di spirometri biasa kita dia ngitungnya per uh, menit ya liter uh, liter per menit. Kalau di alat alat yang biasa itu liter per detik ya. Jadi maka nilainya -nilai lebih tinggi. Kalau di spirometri biasanya nilainya enggak enggak tinggi, misalnya 4, 5 gitu kan yang dikalikan dengan menitnya. Ya kalau 60. Jadi kalau misalnya 5 kali 60 300, kalau 8 kali 60 450. Nah, kalau di alat eh uh, yang yang portable itu dia udah pakai liter per uh, detik. Jadi makanya akan tinggi-tinggi 500, 400 karena dia udah dikalikan sedemikian. Nah, kadang, kadang, memang tidak sama yang dipakai dengan spirometri dengan pakai dengan di alat uh, peak flow yang portable. Maka oleh sebab itu pakainya satu-satu aja. Kalau udah pakai semuanya semuanya itu, tapi semuanya kan tidak portable. Jadi kita juga pakai yang yang ada di alat aja. Ya, oke. Okay. Uh, kemudian dokter Indi Esa dari Riau. Oh, ya. Uh, Uh, izin bertanya, Prof, pada flow volume curve yang menunjukkan kurva mendatar menandakan obstruksi saluran napas atas. Apakah dari kurva tersebut bisa membedakan penyebab obstruksi, misalnya tumor atau paralisis, vokal cord atau goiter yang menyebabkan obstruksi saluran napas? Terima kasih, Prof. Uh, tidak. Tidak bisa. Jadi kalau itu kita melakukan pemeriksaan dengan bronkoskopi itu jelas, tapi gambar spirometrinya menunjukkan ada ada sumbatan penyebabnya bisa macam-macam. Tidak -macam. ya. bisa. Tapi yang kita oh ini ada kelainan. nanti terus selanjutnya kita lihat secara klinis apa penyebabnya. Ya. Oke, okay, Dokter Linda Juli Safrida dari Unsia Pada pemeriksaan spirometri apakah kita dapat menilai adanya air trapping? Oh ya. Air trapping. Ya. ya, dan nomor dua pemeriksaan spirometri apakah kita dapat menilai resistensi jalan nafas? Tadi mungkin dari kuliah yang ya Prof. Ya, spirometri biasa tidak bisa melihat resistensi jalan nafas. Pakai body press, atau pakai alat khusus yang lain ya, dengan uh, oscilografi bisa. Tapi dengan spirometri biasa tidak. Kemudian eh trapping. Oh saya lupa nerangin ya nanti saya uh, atau sekarang saya sebutkan. Saya tapi nanti saya buat slide-nya ya. Jadi air trapping bagaimana kita bisa menentukan kita bisa kapasitas vital biasa dengan manuver lambat. Kemudian kita lakukan kapasitas vital paksa. Nah misalkan pada kapasitas vital biasa, nilainya 2.000 mililiter. Pada kapasitas vital paksa, 1.800. Ada beda 200 kan, 200 itu air trapping. Jadi air trapping ada kapasitas vital dikurang kapasitas vital paksa. Pada orang normal, tidak ada air trapping. Jadi biasanya kapasitas vital sama dengan kapasitas vital paksa. Tapi pada orang ada obsesi, orang yang orang asma, orang PPOK, ya pasti berbeda antara kapasitas vital dengan kapasitas vital paksa. Kenapa? Pada waktu manifold kapasitas vital paksa, maka ada obstruksi terjadi. Masih ingat yang saya terang pada MPSMA? Jadi ada obstruksi terjadi, ada early area uh, closure, terus ada penyempitan relatif, maka menjadi lebih kecil. Karena kalau dia bernapas biasa, dia tidak hambatan, maka semuanya keluar volumenya. Maka pada orang obstruksi kapasitas vital biasa selalu lebih tinggi dari kapasitas vital paksa. Nah, jadi kalau kapasitas vitalnya ada 4000, kapasitas vital paksa 2000 berarti f 2000, 4000 kurang 2000 demikian ya. Jadi kapasitas vital dikurang kapasitas vital paksa itu adalah air trapping. Ya, oke. Okay. Uh, terima kasih Prof. Kemudian uh, dari Dr. Sonya Unri, pada pemeriksaan spirometri tidak dapat menilai VR, KPT, dan KRF. Bagaimana Kak. kita dapat menilai VR, KPT, dan KRF? Tadi sudah dijelaskan nih, Bro. Ya, ya, seperti biasa tidak bisa pakai body plethysmograf atau pakai spirometri yang ada helium dilusianya. Oke, ini nah. satu lagi, Dokter Gemilang bagaimana dapat melakukan pemeriksaan faal paru pada pasien kritis atau pasien pre-op yang tidak bisa melakukan prosedur faal paru? Mohon arahan. Oh ya, uh, ya ada beberapa pasien tidak bisa melakukan prosedur spirometri. Biasa kita melakukan pemeriksaan melihat uh, anamnesis. Caranya bagaimana dia naik tangga, sesak atau tidak, dia naik tangga sampai berapa lama dia bisa jadi kita begitu. Atau Uh, kalau tidak bisa juga, ya agak susah juga buat kita. Foto torak dan analisis darah kita lihat. Kalau foto toraknya normal, analisis kadar masih normal, ya kita bisa menganggap orang ini masih layak tidak, tidak punya risiko untuk terjadinya kelainan selama proses operasi. Tapi kalau ada kelainan pada foto toraknya, misalnya ada fibrosis, ya nanti menunjukkan mungkin ada kelainan resisi, Atau dari anamnesis, misalnya ada asma atau ada apa, nanti kita lihat juga analisis darahnya kalau ada tanda-tanda hiperkapnia, tanda hipoksemia, menunjukkan bahwa ada kelainan. Jadi kita bisa menganggap ini punya risiko yang lebih berat dibandingkan orang yang analisis darahnya normal dan juga tidak ada kelainan yang lain. Jadi memang idealnya yang lebih objektif dengan spirometri, tapi kan ada beberapa orang nggak bisa lakukan. Misalnya orang stroke atau orang lumpuh, misalnya kan pada pada beberapa keadaan. Nah pada keadaan ini kita atau orang eh, ada kelainan di mulutnya, bibir sumbing, nggak bisa dia niup, ya. Nah kita lakukan seperti tadi suruh tangga atau dalam anamnesis naik tangganya nggak ada keluhan dan bisa analisis gas darah sama foto torak itu yang bisa. Tapi itu saja ini secara kasar, ya. Nah. Ya satu lagi Penilaian risiko tindakan operasi tindakan bedah berdasarkan spirometri. Mohon penjelasannya, Prof. Oh, itu nanti pada kuliah berikut saya sudah ada siapkan itunya, tapi nanti ada khusus nanti saya berikan. Oke, okay, baik. Ya, ya. Izin bertanya, Prof. Ada tiga grafik flow volume curve semua acceptable, namun perbedaan tiga tersebut tidak ada yang reproducible. Apakah kita akan tetap memilih salah satunya atau mengulang lagi sampai tiga acceptable dan dua reproducible? Ya begitu. Jadi kalau adanya yang tiga acceptable, tidak ada reproducible, lakukan satu kali lagi supaya mendapatkan yang, yang Ya. Harus ada dua ya. selain tiga yang acceptable. Ya. Pada pasien PPOK dengan obstruksi berat kadang sering didapat restriksi atau campuran. Apakah itu hal yang biasa terjadi? Ya. Dari Dokter ya. Said Unsia. Ya. ya. Jadi gini, makanya seperti saya bilang tadi, kalau orang ada obstruksinya berat, maka ada udara yang terpangkat kan kalau udah tertangkap jadi kapasitas vital paksanya turun jadi sekarang ada restriksi maka lakukan pemeriksaan kapasitas vital tanpa paksa jadi secara lambat nanti terlihat bahwa dia sebenarnya tidak ada restriksi jadi, Misalnya kapasitas vitalnya dengan manuver lambat misalkan 4000 ml apa nah, waktu dia paksa nyuk kencang ada udara tertangkap misalkan udara tertangkapnya berapa 1000 ml 1 liter maka kapasitas vital paksanya hanya 3 liter jadi sekarang akan dia ada restriksi karena kapasitas kapasitasnya kurang dari normal. Maka sebab itu kita pada orang jelas-jelas ada obstruksi, lakukan dua manuver kapasitas vital yang manuver lambat, kemudian kapasitas vital paksa. Sebab pada orang yang yang opsinya berat, kapasitas vital paksa juga turun. Jadi sekarang kan ada restriksi, padahal dia sebenarnya tidak restriksi. Yang ada adalah air trapping, udah tertangkap sehingga dia volume paunya berkurang. Ya uh, sebentar Prof. Tadi ini sampai mana nih? Sait. sampai saya tadi. Uh, enggak ini. Oh, apakah slide bisa didapat ya nanti? Bisa nanti, nanti dikirim. Nanti dikirim. Ya. Uh, mengapa untuk mengukur kapasitas residu menggunakan gas helium ini minggu lalu sudah? Enggak, ya, Prof, karena ya. helium helium tidak diserap, tidak mas, tidak Jadi helium gunanya untuk mengukur volume parunya pakai pakai helium. Udah helium itu aman, ya helium aman. Jadi nggak orang mau menghirup helium mau sampai berhari-hari aman. Jadi itu makan pakainya helium. Dari Dokter Dian Megawati untuk Pasien yang sedang mengalami sesak kemungkinan akan kesulitan melakukan pemeriksaan spirometri dengan baik. Kapankah waktu yang tepat untuk spirometri? spermatozoa kalau dia sudah tidak sesak. Nah pada waktu sesak boleh pakai peak flow saja yang lebih sederhana. Peak flow. Satu. Ya. Alat harus punya <kokannya>, inspirasi ini tentang makanya pada serangan berat juga peak flow tidak dianjurkan kan niupnya berapa. Ya kalau dikurang dari 50 persen dia termasuk serangan e berat dan 50 persen prediksi dia serangan yang sedang. Menurut, menurut Gina ya kemudian dari dokter Kudiarto bagaimana kita bisa menilai lesi obstruktif intratoraks atau ekstratoraks dari spirometri oh, nggak bisa intratoraks cuma kalau di sebelah atas bisa tadi tapi kalau di sebelah bawah kita nggak tahu nggak bisa nggak bisa juga mohon penjelasan mengenai breathing reserve dan snake index pada pemeriksaan faal paru apa Uh, breathing reserve dan Bisa. di Snake Index, breathing reserve mungkin kapasitas residu mungkin apa volume residu? Ya tapi volume residu yang mana? Oh, reserve reserve kan ada volume cadangan inspirasi, ada volume cadangan inspirasi apa itu yang maksud? Uh, Karena reserve cadangan, betul. saya nggak 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 ngerti pertanyaannya. Iya. Uh, yeah. Iya, yeah. yang lebih yang lebih populer istilahnya apa ya nanti saya lihat research, nanti saya lihat apa itu ya saya nggak, 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 nggak tahu ya dari dokter Alfian terima kasih Prof semoga berkah ilmunya Amin Amin dokter Samsul Bahri dari UA ya uji jalan six minute walk test okay. ya. menentukan skala bor untuk evaluasi dan prognosis PPOK bagaimana cara menentukan skala bor pada uji oh. jalan 6 menit Oke. Okay. Oh. oh, bode. Maksudnya kali ya ada ada empat. Bode itu ada empat. Ada B, uh, O, D dan E. Uh, e itu exercise, uji jalan menit. D, disiplinnya indeks sesaknya pakai yang ATS, disiplinnya indeks boleh. Kemudian O nya obstruksinya pakai spirometri. Kemudian B nya, B nya saya lupa. Bode, bode, bode. O nya obstruksi dengan spirometri. D nya uh, dyspnea e nya dengan jalan mele exercise ya atau B-nya. Nah, nanti dilihat ada angkanya. Kalau di segini, dia masuk sedang berat Jangan lupa. Nanti saya coba saya lihat ya. Oke. Okay. Itu itu. Oh, Prof, menikmati. ini ya. Prof. Tadi yang ya. Dr. Kudiarto ini yang ya. breathing reserve pada uh, pulmonary exercise test. Eh, uh, breathing reserve Jadi gini, eh uh, orang yang biasanya eh uh, terlatih dia breathing reserve-nya lebih tinggi daripada orang yang terlatih ya maka itu sebabnya orang yang terlatih kalau dia diberikan beban tertentu dia masih bisa napasnya nggak terengah-engah masih bisa napasnya sudah uh, lari kencang naf uh, nadinya rendah tetap nggak, nggak tinggi napasnya nggak terengah nah kita breathing reserve kita nggak rendah kita yang nggak terlatih ya saya termasuk baru lari sedikit saja napas sudah ngah-ngah, kemudian nadinya naik dengan cepat ya, itu, itu 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 namanya breathing reserve ya berapa kadar pernafasannya itu biasanya bisa di, 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 tinggi itu pada orang yang sudah terlatih breathing reserve-nya karena dia sudah melakukan latihan jadi dia sudah terbiasa dengan beban yang diberikan sehingga pada waktu diberikan beban sama-sama lari misalnya lari satu meter orang yang tidak terlatih udah napasnya terengah-engah kemudian nadinya naik dengan cepat Seorang so, sudah yang terlatih dia biasa-biasa saja tidak terengah-engah itu itu dengan breathing reserve okay. Ya, mungkin ca apa cara menghitungnya, Prof? Oh, ya, cara dari maksimal residual. Cara, vo cara maksimal volume voluntary apa uh, ventilation MVV. ya, bi bisa. Jadi dengan napas uh, nafas cepat dan dalam selama biasanya sekitar 10 atau 12 detik. Kalau 12 detik kali 5, kalau 10 detik kali 6. Nah, itu namanya maksimal ventilation. Ya. So, kalau mau mengukur maksimal ventilation begitu nafas cepat dan dalam 10 atau 12 menit. atau 10 menit, eh, 10 detik dikalikan 6, kalau 12 detik dikalikan 5. Oke. Okay. Ah. 20 sampai 40 persennya ya, PR-nya. Ya. Kemudian, eh, terima kasih Prof atas ilmunya. Kontraindikasi spirometri apa saja, Prof? Kontraindikasi spirometri tidak ada yang mutlak. Semua bisa langsung spirometri, kecuali orang baru serang jantung. Hapus tahu itu aja. Okay. Kalau tidak boleh, semuanya tidak ada kontraindikasi mutlak. Ya, pertanyaannya sudah itu saja, Prof. Minggu depan topiknya apa ya, Prof? Minggu depan ya, itu saya janji eh, ini dulu ya, uh, eh, AADO2 sama terapi oksigen, itulah ya. Ya, oke, okay, Prof. Nanti baru lanjutnya kalau masih ada waktu yang tadi yang eh paru paru kemudian apalagi eh apalagi tadi permintaan ya paru paru Mungkin boleh nggak Prof terapi ya. oksigen ada dua pertemuan. Boleh, ya. Termasuk eh, termasuk eh, apa itu namanya eh, kurva itu Prof kurva disosiasi. Oh ya, kurva disosiasi ya. ya. Saya akan kurva disosiasi, AADO itu dan terapi oksigen dua pertemuan okay. ya Prof. Oke okay, ya. Ya, tuh kurva saturasi oksigen satu, Ya, sama terapi oksigen. Sudah. Kemudian nanti oh, baru yang... lagi nih Prof, dari ya. Dokter Septa. Ya. Oh, Seta. Saat pandemi ya, ini dipenang. spirometri kita lakukan harus tahu dulu kondisi OS-nya bagaimana ya. Prof. Ya, jadi PDPI sudah uh, kita keluarkan ya. Jadi pertama orangnya dipastikan tidak positif. Jadi harus ada swab dulu ya. Yang kedua hanya diperiksa yang betul-betul memerlukan harus diperiksa ya uh, mutlak nah misalkan orang mau operasi toleransi operasi betul ya atau orang betul-betul kalau misalnya ditunda kita tunda Dan itu orangnya kemudian tempatnya harus sedapat mungkin ya uh, negatif atau tidak negatif pakai ruangan yang ventilasinya bagus dengan sekolah udaranya bagus kemudian yang melakukannya harus pakai uh, alat pelindung diri minimal level 2 minimal level 2. Jadi itu persyaratan. Jadi satu, sebetulnya betul-betul yang memerlukan betul uh, tindakan itu harus dikerjakan. Kalau misalnya bisa tunda, tunda dulu. Kemudian dia harus bebas atau tidak uh, terindikasi sedang kena uh, COVID. Jadi harus swab. Yang kedua, alatnya bisa pakai alat yang biasa, tapi harus bersih. Saya pakai alat harus dibersihkan demi terlupa. Kalau bisa alatnya pakai filter. Yang ketiga, tempatnya harus uh, negatif kalau bisa. Kalau tidak, harus tempat yang betul-betul ventilasinya -betul bagus terbuka sehingga udaranya bisa berganti sehingga kalaupun ada virus yang berterbangan bisa diencerkan, jadi konsentrasinya rendah mudah orangnya harus pakai alat pembersih minimal level 2. itu persyaratan untuk prometri pada masa pandemi oke ya terima kasih prof Sama-sama. sudah -sama. uh, semua jadi minggu depan eh. masih mengenai okay. ya. uh, berpartisias okay. uh, Kurva itu asiasi, 2 kalau bisa terapi, terapi oksigen, oksigen. Ya. terapi oksigen minggu depannya lagi. Mudah-mudahan, ya. Ya, ya uh, sudah. Okay, ada pertanyaan semuanya. lagi dari ada? ini, kayak satu lagi. Terima kasih Prof akhirnya. Ya, oke. Okay. Ya, uh, terima kasih Prof Faisal uh, atas ilmu ya. yang diberikan pada hari ini. Insya Allah bermanfaat untuk Amin. semuanya. Dan Amin. menjadi berkah untuk Prof. Haisal dan semua. Amin. Kami akhiri pertemuan pada malam ini. Semoga semuanya sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai bertemu insya Allah minggu depan pada hari Sabtu jam 19.30. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih banyak, data kita Terima kasih, Prof. Ya sama-sama sehat selalu semua. Ya. Nanti uh, slide-nya saya upload ke web, eh, ke apa? Ke itunya PPDS. Ke, ke kolegium oh, aja Prof. Oh ya kolegium ya. Yeah. Oh ya Sita, ada grupnya PPDS. Sita lupa kasih tahu. Jadi ada dua ada uh, PPDS bagian barat. Nanti Sita saya minta dimasukin nih. Saya, saya bilang saya masih main. Oh iya. Jadi ada PwD ya. sebagian barat, ada PwD sebagian timur. Karena kan banyak. Jadi semuanya ada di grup itu. Oke, okay, ya. Terima kasih, Prof. Oke, hey, mari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.